Bentar ya guys, bentar, ini aku mau ituin ke Ola. Mana ya ke Ola? Mana sih ke Ola? Aduh, nggak ada. Sabar. Zul udah ada. Sebentar, mana kolanya? Tolong bilangin kok kola ya, guys. Sabar, kita cari dulu. Sabar. Kenapa malah Kaonio? Ini dia nih. Nah, udah. Dah, cepetan. Cepet, kawan. Nah, nih. Mulai lagi gibah. Oke, guys. Mari kita coba. Ini pola nggak sih? Showroom. Share mobil. Ini dia nih. Ini dia. Oh, Ini like dia. Wede deh. Oh, enggak. Ya, emang ya. Delay, weh. Delay, cu. Ya. Ya, kalau collab, tapi kameranya. Ya, udahlah ya. Kagak, lu doang yang bagus. Nggak suka gue begini nih, cuma lu doang yang bagus. Soalnya abis mandi, kayak auranya tuh masih masih beraura. Auranya tuh masih kasih. Beraura. Aura kasih. Deng. Masih. Halo, sudah lama nih, nggak? Emang. Ada harus jalan-jalan ya? Iya dong. Taehyung, Jimin. Jin. Del, kan gue kan abis follow kakak-kakak lu kan. Iya. Terus dia nanya kayak gini, "Who are you?" Apa? Terus katanya pasti temennya Reva nih. Terus gue bilang kayak gini, "Enggak, temennya Aldo." Terus kata dia. Gak kuat gue. Tau gak sih kola? Sumpah. Apa? Tau gak? Tadi tuh ada yang komen begini. Kan gue cerita tentang jadi Aldo kan, terus ada yang komen gini, "Ih, aku yang cowok aja suka lo sama Aldo." Mana nih, si Zul? Jadi gila ya. Gimana nih, JKT? Bikin orang-orang jadi pikirannya gimana-mana nih. Emang. Tuh, Kak Zul tuh. Namanya Kak Zul weh, Kola. Ini Ola semangat, kenapa emang? Gue kagak, perasaan gue kagak darah rendah. Ini udah Ola harus semangat ya. Siapa yang gak semangat? Kita emang dari dulu semangat ya, Dela? Emang. Cuman bedanya dilihat gak semangatnya ini? Kola, gue udah gak mau ngomong loh, lu yang ngomong ya. Enggak, maksudnya semangat kita kan apa sih namanya? Semangat. Membara. Iya, semangat kita kan JKT48. Onil sama Ci Eril kok jadinya Ola? Ya gue gak tahu deh. Kamu lagi si Om. Iya. Mancing mulu. Iya, yeah. Kita mah santai aja ya. Ini maksudnya santai. Semangat Ola kenapa nih? Tahu gue itu gak ngerti lah. Lepaskan saja kawan. Terus tadi gue bilang bukan JKT48 weh, JKT68. Waktu itu, enggak deh, jangan diceritain. Yang 84 lu udah pernah gue ceritain belum sih? Belum, nanti deh. Nanti. Del, gue mau cerita nih. Kan apa? Lu sering kerimbat kan? Sering kerimbat di rumah gak sendiri? Sering banget.
Nah, kan biasanya kalau orang kerimbat kan keramas dulu kan, ya nggak sih, pakai sampo, habis itu dia pakai kerimbat, habis itu pakai sampo lagi nggak habis itu? Pakai lagi kan, harusnya pakai kan. Kan gue kan kerimbat kan, kayak gaya-gayaan aja gitu kan, kita libur gitu ya, kayak ya udah gue kerimbat di rumah gitu kan. Sosok me time gitu kan. Iya, sosok gitu, sosok me time kan, najis banget. Terus gue ini nih, apa sih, pakai kerimbat, ya kan, pakai gue sampoan dulu, terus gue kerimbat kan. Nah, abis itu, pas gue kerimbat, gue siram, kok gimana ya, kok sabunnya masih ada. Taunya emang licin. Gue sampe 1 ember, gue udah gue isi lagi, gue isi ulang. Taunya emang licin kan, ya udah tuh. Oh, ternyata emang licin kan, ya udah tuh. Udah gue, akhirnya gue handuk. Soalnya pas gue siram, terus gue peres gitu kan, kalau misalnya emang ada sabunnya kan, biasanya ada busanya kan. Kalau ini tuh udah gak ada busanya. Jadi kayak, ya emang licin udah, gitu kan. Emang halus gitu loh. Iya. Nah, harusnya kan supaya minyak dari kerimbatnya itu hilang kan, kita harus sampoin lagi kan gitu dikit. Terus gue kagak gue sampoin lagi. Langsung kan. Gue kayak udah gaya-gayaan aja gitu kan. Udah. Berminyak pasti. Iya nih. Ini kenapa gue jepit? Karena depannya berminyak tuh. Kayak lepek gitu jadinya tuh. Ya Allah, jadi kayak jamet. Iya, jadinya tuh kayak, terus gue kayak sia-sia gitu. Terus gue yang kayak udah gayaan gitu kan, jadi gue sambil maskeran tadi tuh, sambil ngeringin rambut biar kayak cece rajin gitu loh ceritanya. Terus pas gue keringin nih, kenapa rambut gue berminyak padahal baru keramas nih. Biasanya gak keramas juga gak berminyak. Aduh, gila, ini udah kayak ladang minyak nih tuh. Jadi kayak gilanya ada-ada aja sih, capek juga gue. Kenapa lu gak ngeliat dulu tutorial? Soalnya gue bacanya di situ cuman kayak pijat selama 2-5 menit lalu bilas. Udah, dia kagak ngasih tau lagi apa-apaan. Ya bilas pakai sampo lah, mbaknya juga bodoh. Gue juga gak ngerti, makanya itu gue kalau kerimbat biasanya kan di salon ya. Terus kita kan kayak udah jarang banget gak sih ke salon, ya kan? Iya, benar-benar. Itu gue sampai kayak, kenapa nih? Aduh, sampai ember tuh. Udah di bak kamar mandi gue, airnya udah habis sampai gue isi lagi. Ini kok masih licin, tapi gak ada busanya. Makanya lu waktu itu pas ke salon bareng gue ikut. Ya deh, sorry deh. Ya, udah acara saya tuh emang. Tapi menurut gue murah sih segitu. Emang. 170. Emang. Ngapain ya, dikasih? Kita... Oh, tapi mereka pada tau gak sih, fans-fans? Apa? Apa? Tau gak yang kemarin? Enggak. Enggak tahu. Ya guys, jadi kemarin JMT itu pergi ke... apa ya? Kemarin spa, dia... itulah spa. Ke spa. Tapi Flora gak ikut kan ya? Iya, gak bisa dia. Karena Flora sama aku ada kegiatan, jadi kita kayak takut gak keburu gitu kan. Akhirnya mereka berempat doang, gila enak banget. Dipijat, terus apa lagi? Lulur ya? Pijat, luluran, terus kerimbat. Terus buka puasa bareng. Gue kagak ikut. Dapat diskon lagi. Iya nih, kapan-kapan dah kita lagi. Sekut, kita mah sekut. Mantap juga perawatannya. Ya, perawatan sendiri. Iya nih, kalau misalnya... Biasanya nih gue kalau gak masuk JKT, gue yakin nih sekarang gue lagi cuci mobil. Bukan cuci rambut. Ya. Gue kayaknya kalau gak masuk JKT, gue lagi naik gunung kayaknya. Iya, baru masuk ya. Atau liatin sedotan nih, bahannya gimana nih. Sedotan. Gue tempar ya gue. Iya, kan kayak, nih, ini plastik nih. Plastik tuh bahannya begini. Iya, Adel tuh suka review emang guys orangnya. Soalnya bapak gue masih kecil tuh ngomong kayak gitu. Mana sih, coba lihat plastiknya. Misalnya gue bisa beli barang nih, pasti dilihat plastiknya apaan. Oh, bahannya begini. Iya, iya. Terus nanti dibawa pulang sama bapak gue. Gak tau dia ngapain tuh. Del, ada yang tanya gimana main sama Kak If kemarin. Kemarin kita nonton ya. Iya.
Kak Ivan berasa main roller coaster. Iya, terus kan gimana ya? Kan kita nonton berlima nih, guys. Ada Onil, Mira, Adele, aku sama Kak If. Abis itu, jadi kalau kita tuh bangkunya kan emang social distancing gitu kan. Jadi kita tiga bareng-bareng ya, Adele. Ini Adele, ini Kak If, ini aku. Terus Mira sama Onil berdua di sini jauhan, terus tengahnya ada jalan kan. Abis itu, gue gak bisa nonton horror tau, sumpah. Gue aja, tau gak ada yang pas pulang, kan itu kan kita latihan kan. Pas pulang, gue mandi buka mata, bodo amat, tata gue perih. Gue takut deh. Astagfirullah. Gue takut. Bener-bener. Ya, elunya ada-ada aja lagi. Terus, yang pas apa sih? Dia lagi takutan. Kan aku tuh buka puasa tuh di bioskop, bayangin. Iya, jadi buka puasanya di bioskop. Jadi aku bodo amat pake popcorn beli... dong ya? Iya pakai popcorn dong, aku bodo amat lah ada setan atau gimana, gue makannya dah. Kan ada tuh kayak scene serem banget gitu, kayak tangannya mau ngambil gitu, kan kaget ya. Terus aku kayak gini kan ngadepnya ke Kak Ip. Kak Ipnya lagi tutup gini, terus Adele kelihatan orang itu setannya lagi muncul, Adele kayak... Ini kata gue si Adele udah mati rasa banget nih. Udah mati rasa banget, entah dia lagi menikmati atau gimana, gue juga gak ngerti. Lagian gue udah kayak, udah minuman gue itu cuma satu gelas gitu kan. Yeah. Kalau makan popcorn kan seret ya? Yeah, nah, yeah. Si bodoh-bodoh ini nih, si Kamira sama Kak Onil, dia beli minum cuma satu buat dua orang, kecil lagi. Iya, dan... minumnya, terus minumannya gratisan. Dan itu tuh dibelinya yang pedes. Nah, sedangkan aku tuh, popcorn tuh gede, dan itu minumannya cuma segini nih. Apa? Terus pas udah tinggal dikit, mereka minta. Sangkain aku mereka balikin lagi lah. Kagak, udah habis. Udah habis. Eh, mending Del, gue kan beli roti itu ya. Gue kan beli roti itu kan. Gue lupa, kan tadinya mau beli minum. Tapi tiba-tiba gue lupa kan. Terus kita juga udah masuk kan. Akhirnya gue gak minum dah tuh. Sampai kita makan sampai gue makan ramen, gue baru minum. Gak dihabis. Gila, ada-ada aja. Nonton The Unholy ya? Ya, The Unholy. Tapi menurut gue emang gak terlalu serem sih, yang kayak serem-serem ya. Banget gitu, enggak. Maksudnya wujud setannya tuh gak yang seserem itu. Iya. Kayak masih bisa ditonton ya gak sih? Kayak pertama-tama doang serem, tapi kalau udah kayak kelamaan-kelamaan juga kayak, oh, udah gitu loh. Nah, emang adanya aja sih guys sebelumnya. WD, sate padang gue liat-liat nih. Popcorn di refill gak? Enggak, tapi bisa seminggu. Lu mau nonton lagi? Atau refill aja gak usah nonton? Refill doang kayaknya gue. Terus pulang lagi. Minum makannya, nontonnya di rumah. Gue refill ke mall mana kayak. Iya ya. Makannya di rumah, nonton aja. Nontonnya streaming. Remote AC nih. Bitch. Danur serem gak sih? Serem, itu serem. Lumayan? Iya, Danur cuman. Tuh yang ini ya, yang si Prilly Latuconsina bukan sih? Iya, yang abis. Oh, itu kocak ya. Banget. Dulu gue nonton Danur berdua doang sama adik gue kan. Abis itu, adik gue tuh ya orang penakut banget. Tau gak? Adik gue sepanjang film kayak gini terus. Ditutupin pakai tas, terus dia bilang kayak gini, Kak, udah pagi belum? Ngerti ya? Kan kalau misalnya si pagi iya, kan iya. Terang gitu kan. Iya, Kak, iya. Udah pagi belum? Gitu gue, lu ngapain nonton, buang-buang duit aja, mendingan lu nonton aja nanti kalau udah ada di Telegram tuh bisa. Emang dah, dulu tuh waktu masih kecil tuh tontonan horor pertama gue itu Conjuring, jadi kayak udah iya gue juga Conjuring, udah terlalu gimana ya, udah tertampar gitu loh, yang serem banget. Lu nonton Conjuring 1 yang Falak? Udah, gue udah nonton semua Conjuring atau apa-apaan. Gue cuma satu doang udah. Dan lu tau gak sih, pas gue nonton Conjuring 1, anting gue hilang gak tuh kemana? Gara-gara ketakut. Itu setannya mau bisikin lu, tapi malah keselak anting lu. Ancur. Bukan iya. Emang-emang lagi ya? Enggak, emang-emang masih ada, tapi nadanya ya, tapi beda nada. Emang-emang. Iya, jadi... tau gak sih mereka emang-emang itu dari mana?
Nggak tahu deh. Kalian pada tahu nggak sih? Emang itu udah asal rumah dari TikTok, guys. Iya, jadi ada namanya Fanly ya kalau nggak salah. Iya, kayaknya. Iya. Dia padahal cakep ya, tapi dia kontennya tuh kayak. Oh iya, terima kasih. Iya, bukan. Ya, kayak lu, kalau lu iya, kontennya tuh gitu. Kayak motivasi, tapi motivasinya misalnya kayak besok hari apa? Besok hari Senin. Jadi hentikan produktivitas kalian dan kembali tidur. Emang. Oh, yang dia bilang emang, ini. Sis. Kamu udah gede kok masih ikut orang tua sih? Emang. Emang. Saya sudah besar. Kata siapa saya masih kecil. Itu kocak banget, gila. Ancur. Iya, jadi kita sekarang ganti jadi ancur. Cuman tapi teater kemarin keceplosan aja ya. Ya, sorry banget. Gue kayak... Ada lu ya, Del? Ada. Sorry banget keceplosan. Gue kayak, Ana berpiknik. Del, BTW gue makan ya, Del. Ya emang gue puasa jam segini. Ya, makan aja. Ya, gue makan ya, guys. Kita doa dulu. Jadi pengen makan juga. Amin. Makanlah. Adel biasanya makan telur pakai nasi. Dia suka gitu doang. Makan angin ya, udah. Gue akan makan kalau udah lapar banget. Kalau biasanya sih udah. Ya udahlah. Ya sih. Kalau enggak, pokoknya intinya Adel tuh kalau enggak lapar ya enggak makan. Apalagi kalau makanannya enggak serap. Bisa enggak makan 2 hari sehari, bisa. Ya sih. Tapi lu suka ikan enggak sih? Ikan suka gue. Ikan apa? I can't. I can love you. I can love you lagi. Ikan apa yang paling gue suka ya? Apa? Ikan 2 sih. Gak tau sih, gue suka aja. Apaan sih gue? Lo tau gak, Del? Gue punya pengalaman apa? Yang sangat... Sangat-sangat unholy. Apa? Kan gue ke restoran ikan, ya kan? Jadi tuh di situ emang jualan ikan doang sih restorannya. Tapi gue maunya ayam. Terus gue bilang, Mas, ada ayam gak? Terus kan, lu ngapain sih? Tempel pake tusuk sate. Lanjut. Terus kata masnya, oh iya, ayam ya? Iya. Yaudah, ayamnya 3 kan. Kayak, ayam 3 gitu kan. Pas dateng tau gak apa? Ikan ayam-ayam. Yang dateng ikan ayam-ayam, bukan ayam. Sumpah. Ya lagian ya, bodoh. Lu mana? Ya kan biasanya kan restoran yang kayak gitu kan ada. Ya itu ada ayam lah, ayam goreng ya gak sih? Mana gue belinya 3, Del. Siapa ada tuh yang makan? Masnya juga ngide sih. Bukannya bilang dulu, ini ayam-ayam, ini ikan ayam-ayam. Lagi apaan? Ikan yang juga... gimana? Ikan ayam-ayam? Ikan ayam-ayam ada namanya, ikan ayam-ayam. Bentuknya kayak ikan. Cuman ya rasanya juga kayak ikan. Gak tahu ayam-ayamnya dari mana. Gue jadi inget yang di story gue yang Flora bilang, ayam. Itu dia mau bikin gituan, tapi dia malah lata. Ayam. Yang semalam ayam, gak sih? Ayam. Yang semalam gak sih itu? Iya, semalam. Oh, ikan ayam-ayam itu kenapa namanya ayam-ayam? Karena dagingnya tebel kayak ayam. Astaga, aneh, hebat aneh. Masnya juga gila, bilang kayak, oh kak, adanya ikan ayam-ayam gitu. Jelas banget sumpah. Ya lu nya juga bukan yang nanya dulu sih. Udah main mesen-mesen aja. Soalnya dia bilang, oh ayam, ada? Berapa kak? Ada. Gak. Langsung bilang 3.
Langsung aja gue, oh iya iya iya. Iya sih, salah masnya juga sih. Itu salah, salah dua-duanya lah ya. Betulnya tadi tempat makan yang lu datengin. Kenapa? Itu kayak family able banget ya sih. Iya, benar. Kalau lu ke situ sama teman kayak feel-nya beda banget ya sih. Dimanapun itu. Emang. Tapi tahu kenapa kita ganti nada? Mereka nggak tahu. Ceritain deh. Ceritain nggak? Lu aja dah yang ceritain. Jadi kan kita kemarin makan kan guys, karena yang bareng ini. Iya, bareng keluarganya Mira. Tadinya tuh kita udah makan ya. Kita emang kayak pengen bukber gitu sih, tapi lu kan ada kegiatan jadi nggak bisa ikut. Terus pas kita udah selesai, kita diajak makan lagi sama keluarganya Mira kan. Iya. Ya udah tuh, terus kita kayak lagi bercanda-bercanda apa ya Del itu? Mau foto. Oh iya, mau foto. Pas mau foto, mamanya Mira tiba-tiba bilang kayak gini, emang. Terus kita kayak, ini mamanya Mira. Terus aku mamanya. Langsung kayak gebrak meja iya. Gitu ketawa. Anak iya, kalau kita ketawa, semua kan langsung kayak, cedar. Ada yang teriak, ada yang gebrak meja, ada yang tepuk tangan. Waduh, kayak gak tahu aja itu depan siapa kita. Iya, sumpah. Malu-maluin banget. Malu-maluin. Iya, jadi kayak kita lebih baik mengganti. Kita harus melestarikan. Ya gak sih, Dan? Iya. Itu ya, ngomongnya tuh lucu gitu loh. Iya. Terus ngomongnya sambil nunjuk Adele. Emang. Adele, gitu. Terus kayak, Adele. Emang. Mungkin gara-gara gue sering teleponan sama Kamira, terus gue dengan ada kayak emang. Tapi iya, abis itu apa sih namanya di showroom kan lu suka denger kan? Iya. Atau enggak pas lagi main sama Mira gitu kan? Gue sering banget sebenernya kayak gitu waktu yang pas gue main skatingnya bareng Kamira tuh. Kan gue kayak gitu kan, dia ada maknya dia tuh. Cuma emang. Iya, berarti gak. Emang denger. Tapi kocak dah, sumpah. Ada stiker Adele, emang. BTW, stiker JMT dulu dapat, lu beli semua kan ya? Ada yang belum beli, Mira. Kamira ya? Agak ngerti deh cara belinya. Tapi kita semua udah beli. Emang. Ya, kalau nge-like gak sih? Apa aku yang nge-like, guys? Guys! Gak kok, di gue lu gak nge-like. Di guanya yang nge-lag lu. Kayak ya. Patah-patah gitu loh. Iya. Di mana belinya? Di Line, guys, stiker Line. Kazul ya. Beli ya. Yang bikin stiker ada enggak Del nonton di lu? Ada nonton. Tolong kasih tahu, kita bingung yang mana Onil, yang mana Mira, yang mana Ola. Yang mana Lulu? Tolong kasih tahu ya. Kalau gue sih ketuker lu sama Flora. Kayak rambutnya gitu lah poninya. Tapi Flora udah, kalau gue sih ngeliat itu pas awal, gue kayak udah mikir, oh Flora kan suka jutsu-jutsu gitu kan. Iya. Apa lu sama Kak Lulu ya yang ketuker ya? Gue malah mikirnya gue itu yang jujur nih capek. Oh iya. Yang makan mie sih tuh gue bingungnya, itu lu apa Kak Lulu? Oh kalau itu gue ngeliatnya udah Lulu, soalnya Lulu tuh sering showroom, terus tau gak sih bando dia yang putih, yang yang tuker kado Tinti. Tapi lu juga pernah. Jadi kayak gue kayak bingung gitu loh. Soalnya kan mukanya mirip-mirip gitu kan. Kalau yang Mira gue udah tau banget sih, ini pasti Mira. Terus kita sempet bingung gak sih yang sisi gak biru itu? Iya. Sisi gak biru apa? Tapi gue tuh bingungnya. Udah tau gak gue tuh ke Onil gak sih ingetnya? Iya, selalu inget Onil. Gue mikirnya kayak, oh, apa nih orang pada punya kucing kan ya? Kan lu punya kucing, Mira punya kucing. Onil juga punya kucing. Flora punya kucing. Terus, apa gue pikirnya, oh itu. Tapi kenapa kayak gue selalu inget Onil gitu? Oh iya. Ternyata celengan gak sih? Period. Emang. Namanya apa? Itulah. Kocak banget. Namanya apa? Bukan.
Nama stiker kita JMT. Apanya? JMT. J E E M E-nya 2. J E E apaan sih? J E E M T E. J M T. JMT 48 gak sih? Iya, JMT 48. Celengan ayam lo apa kabar? Gue dari awal tahun gue beli celengan ayam, jauh belinya Cirebon. Mm-hmm. Gue udah kayak, oh awal tahun pokoknya gue harus nabung. Nanti gue bukanya pas nanti nih, pas tahun baru. Sampai sekarang kagak ada gue sih. Astagfirullah. Request part 2 stikernya. Pengen apa ya? Lu pengen apa kalau ada stiker yang part 2-nya? Ancur, ancur, ancur. Iya, ancur, ancur, ancur. Itu, terus apa ya? Apa ya? Yang ikonik banget gitu loh. Iya. Kalau Kamiro tuh. Annyeonghaseyo, itu loh yang Annyeonghaseyo. Oh iya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Terus apa ya? Kalau Ko Onil tuh jujur iya enggak sih? Iya. Dia tuh suka banget. Jujur iya. Jujur iya kalau Ko Onil tuh. Harus 8 tuh udah. Lu tau enggak gini? 3. Ya apa? Lu kalau diajak ngomong, lu iya. Hah? Hah? Iya. Hah? Apa-apa? Kayak, hah? Tapi mukanya tuh kayak abis. Hampir kayak coblosan nih gue. Kayak abis gimana ya? Lemot-lemot kayak yang kayak yang kayak abis baru bangun tidur gitu loh. Iya. Kayak nyawanya belum kekumpul kayak, gitu. Hah? Yang kayak waktu itu lagi showroom gak sih? Ini. Apa? WDDD. Iya, aduh itu harus sih. WDDD. Terus apa lagi ya? WDDD. Atau ini? Mantep banget gue liat-liat. Terus gini, apa ya? Ampun dah gue mah. Ampun dah gue mah. Flora apa ya, Flora? Flora. Gue mau ngomong tapi itu enggak lulus sensor gitu loh. Apa ya Flora ya? Flora tuh bocil kematian. Bocil kematian. Mira. Mira suka ngomong kayak gini. Gue tampar ya. Gue tampar. Oh iya. Apa-apa? Kan udah ada apa? Udah ada bukan sih? Belum. Ada. Udah ada. Yang gue ya? Udah kan udah ada. Hmm. Iya ada. Apa ya Flora tuh? Kabar. Yang agak lulus sensor gitu loh. Iya. Masalahnya Flora tahu kan? Iya. Kalau gue gak bilang lo, dia gak bakal berhenti nih. Apa ya dia? Apa ya, banyak tau sebenarnya dia, tapi itu gimana ya? Iya, kayak tidak lulus sensor. Oh iya, Ko Onil yang Coto Mate. Oh iya, Coto Mate. Coto Mate tolong, please. Itu please, tolonglah. Itu tolong banget. Tolong. Kita sih rekomen aja. Kalau Flora bisalah dilihat lagi nah dia gimana. Banyak tapi yang menurut kalian lulus sensor aja sih. Bernyanyi. Boleh sih, boleh. Bernyanyi lu enggak sih? Terus yang kayak gini dong, guys. Gitu dong. WDDD gitu udah ada kan? Apa? WDDD udah ada. Udah deh kayaknya. Apaan ya? Apa ya? Allah. Kola. Ayam-ayam. Gini-ginian gak sih? Reng-reng gitu. Reng-reng. Apa? Oh iya, ayam-ayam. Ayam. Ayam. Dia ngomongnya ayam, santai ayam, banget lagi. Ayam. Kenapa dia? Guys, ini kola ini gue yang gorong-gorong apa yang gorong-gorong sih? Lu, gue lancar.
gue yang gue ya Adel nge-like tuh katanya. Adel kemana nih Adel? Nah, ini gue udah dengar suara lu nih. Ya udah sih, biasalah. Go wrong, go wrong. Ada yang nge-lag kan oleh Blur. Juga ya? Siapa? Lulu. Iya. Oke, sudah. Ada kena mental emang. Emang. Kayaknya si Lulu showroomnya kayak waktu itu deh. Yang apa? Yang di mana? Tempat makeup. Emang iya? Maksudnya yang keluar masuk. Oh. Bukannya dia di tempat dia? Iya. Enggak, maksud gua kayaknya dia waktu itu kayak lu deh. Iya. Kita siapa makan? Lihat noka lulu di grup kita, lihat deh. Belajar gila nih orang nih. Gak bisa lihat. Oh iya. Nanti lihat deh. Kalau lain tuh gak bisa dual device Android ya? Harus di satu, harus di laptop ya? Emang. Halo Dedel Pik, hai. Kalau nggak mau ribut bisa cek di Twitter Adelion ada stikernya. Nggak bisa. Kenapa sih Kak Zul? Ada apa Kak Zul? Calon suami Aldo. Kak Zul siapa? Zulfikar. Dia ini apa? Fans Aldo. Tapi dia cowok. Gimana tuh Kola? Berarti setelah Ramadan, berarti dia udah gak jadi fans lagi ya? Ya gak? Iya. Setelah Ramadan, Aldo udah back to... Udah gak. Iya, udah gak back ada. Back to alam. Back to alam. Alam sutra. Balik lagi. Jadi, kesempatan Aldo hanya bisa berkali... dua kali, tiga kali ya. Ya, dua kali mungkin. Iya enggak sih? Yeah. Aldo ganteng banget. Jam belajar aneh-aneh ya. Please jangan dihilangin Aldo. Dia sampai caps lock tau gak lah. Berarti dia ngefans banget sama Aldo. Sampai tau gak sih tadi dia komen apa? Aku rela dihamilin Aldo. Ya Allah. Lu cowok, gimana caranya, Bang? Segala bunting, ya. Tuh, gue rela hamil 9 bulan demi Aldo. Berarti dia musuhan sama Mute, ya nggak? Iya. Kamu nggak suka sama kamu Mute, ya? Mulai sekarang, Aldo. Jadi guys, JMT48 itu udah join ke fandom Opa Nasar. Nah, kita itu mau beli lightstick Opa Nasar, tapi... Iya. Tapi nggak ada, maksudnya nggak ada kehabisan. Yang ready stock, nggak sih? Kehabisan. Kehabisan terus. Kalau misalnya kalian ada orang dalam, iya? Bisa. Bukan. Kalau misalnya kalian tahu link yang ready, tolong kirim linknya ke kita. Link. Karena kita mau konser di apartemen Adel nanti. Ya gak sih? Iya. Nanti kita mau konser. Ya, sold out. Putih mati lampu, ya sayang. Jadi kalau kalian ada yang tahu yang ready stock di mana, tolong kirimin linknya Lightstick Nasar. Link. Yow, Ling.
Kudel kapan bikin Tok Tok Asia Fest? Udah kirim videonya, tinggal diupload aja mereka kalau mau. Oh iya, gue belum lagi. Ayo lo, ayo lo. Kapan? Maksudnya yang joget, yang gambar? Lihat nantilah. Gak masa boleh. Masa gue tilang menilang fans? Gue bikin kali berapa bahasa gitu ya? Cobalah, bisa kayaknya. Tapi fan-fan di sana gitu juga gak sih? Yang kayak gue takutnya ada yang salah arti gitu loh, apalagi kan gue translate. Iya, takutnya sih. Apa enggak gue pakai bahasa Inggris aja ya biar semua orang ngerti? Iya. Ya? Iya. Hmm. Bisa jadi. Terus gue kemarin kaget tau, Kak. Kan gue nge-post TikTok gue kan, yang itu nih si soundnya si Alice itu kan. Iya. Yeah. Terus gue post tuh jam kayak udah jam malam sih, malaman gitu. Ya sate ayam. Terus gue udah tidur tuh, gue tinggal tidur. Sangkain gue yang paling nonton cuma ya paling ya gitulah, dikit gitulah ya. Karena biasalah. Pas pagi-paginya gue liat ancur. Apa-apaan ini? Rame. Iya, rame. Komennya tuh enggak yang kayak ya udah biasa gitu, tapi yang nonton banyak banget, tapi gitu. Aku bersyukur. Terima kasih. Emang tahu kalau misalnya kita bikin TikTok niat itu enggak FYP. Tapi kalau enggak niat, aduh. Iya. Dan itu gue lagi jelek banget. Udah lihat. Gue kalau bikin konten kayak makeup cantik, hairdo gitu, sepi, bro. Tapi kalau konten tilang menilang itu bisa hampir ramai terus. Ramai. FYP. Benar sekali. Kenapa kalau bicara dibikin berkali-kali? Apa? Nggak tahu deh. Karena ketuban semuanya indah pada waktunya. Bumi akan berputar menjadi gado-gado. Ya. Ketika gado-gado dimulai jadi Indonesia, dan Indonesia menjadi Jepang, Jepang jadi goda-goda. Emang. Emang. Lu kirimnya joget Opa Nasar aja, Os. Joget Opa Nasar gimana? Gimana dah? Bukannya ada chain-nya ya? Ayaya. Bukan yang dia ini yang diangkat gitu ya? Iya. Yang bilang, udah, gitu. Lucu banget Opa kita, Opa Nasar. Penastar. Yang suka pertama tuh Flora ya? Iya, Flora, Konia, baru gue tuh. Baru dah nyambung. Besok mau sekolah. Lu mah udah libur ya? Iya, gue udah libur. Atau ada apa gitu? Gak ada apa-apaan. Nah, emangnya? Betulnya Kamira tuh kemarin ngajakin kemana gitu? Nanti deh gue tanya, jadi apa enggak? Kemana? Ya kali gue ngomong di sini kok lah. Ya juga ya. Jangan, belajar. Tau enggak, Del, Taman Mini masuknya gratis. Hah? Serius? Kenapa ada dalam metode apa nih? Dari jam 3 sampai jam berapa ya, Mbak? Jam 6 ya? Sampai buka puasa. Jadi kalau misalnya lu masuk, lu cuman bayar ini-nya doang. Bayar parkir. Orangnya nggak usah bayar. Wow. Terus di sana banyak jual makanan. Kayak, kan waktu itu kan kita ke sana sepi kan. Kalau sekarang rame. Iya. Tapi gue malah suka sepi-sepi gitu sih. Karena kalau rame, gue kayak, oh my God, rame banget. Tapi ramenya tuh sebenarnya rame orang jualan. Jadi maksud gue, tapi banyak jajanan. Kalau kemarin kita kan gak ada jajanan kan. BTW JMT 48 dibikinin jaket. Dibikinin apa? Bel? Ya udah. Bel?
Adel. Kenapa nih? Guys, ini udah belum? Maaf. Bentar, ini gimana ya? Aku undang, berarti undang kalau ya. Sabar. Jangan marah-marah. Sabar. Kok yang tadi udah... biasalah gorong-gorong. Salah, aku suruh call join dulu. Laptop, mari kita chat calls. Join now. Ganti profil, udah kan? Gobrong. Udah lah, aku jomblo. Terus aku harus ngapain? Aku juga jomblo. Hai, Zula. Mana sih Kola? Maaf, ini dia nih. Nah, Kola. Udah lihat fotonya Onil? Emang dia udah nge-post? Bentar, gue pengen liat. Mau ngapain? Saya pengen liat. Belum liat. Lah kok penonton gue hilang? Penonton! Para penonton. Ibu, bapak. Belum, dia belum post foto. Ada aku mention tadi, emang udah. Foto Onil kayak Andre tau Lani. Lani tau Andre gak? Iya ya. Penonton lu hilang gak, Del? Tadi kenapa? Apa? Penonton lu hilang gak? Enggak. Emang lu hilang? Hilang. Kok hilang? Kenapa? Udah deh. Udah. Yang hadir di sini tolong komen, tolong. Suara lu kecil kak di gue, jadi gue pakai headset ya. Oke. Biasa nih. Penyakit kolek gini nih. Gue enggak punya headset ya. Beli. Udah dapet kalau gue. Lu dapet ya? Kenapa? Udah punya headset. Udah. Apaan sih? Lu dapet headset? Belum. Gue yang ada kabel pakenya. Halo? Enggak, maksudnya
lu headsetnya dapat atau beli sendiri? Dapat. Tuh kalau gua kagak dapat. Makanya. Lah. Udah lama. Enggak ini. Enggak apa. Ya waktu gua sama Onil ngajarin gua kayak gitu. Sakit banget. Ngadi-ngadi orang. Senam otak, itu namanya senam otak. Kalau kita pakai headset yang enggak ada kabelnya bisa enggak di showroom? Bisa. Cuman emang ya. Ada mana? Aku oke. Ada jangan sakiti diri sendiri, ntar Aldo sakit. Kayak Ezi itu ya? Iya si Zul ini. Oke. Ezi apa Zul sih namanya? Kok di otak gue? Zul. Kenapa jadi Kak Zizi? Ezi siapa ya? Siapa lu? Iya siapa ban? Zul, calon suami Aldo. Tembak. Gue tembak gue ya. Ya udah. Sebelum. Lu. Ya, 1, 2, 3. Aduh. Lagi. Ih, gimana sih? Tua. Wede. Drama banget, drama. Welcome back, guys. Welcome back to... Apa ya kalau gitu ya? Adol. Kenapa sih, Allah? Atau ya, temen begini amat. Atau ini. Olel. Yang satu oon, yang satu olel. Emang gue tuh enggak pantas kalau punya temen se gue tuh enggak cocok gitu kalau misalnya di ship-shipin kayak gitu kagak bisa. Namanya tuh jelek jadinya. Emang. Olol. Odol. Lalel. Oleh. Oleh gue sama siapa nih? Ola dan Leo. Leo zodiak lo Leo. Kayak siapa tuh? Gue juga Leo. Gue Leo dari kecil. Oh lu Leo? Kalau gue Cancer. Leon Lee. Ketawa aja Del, keluarkan amarahmu. Kalau gue tampar ya kalau sumpah. Leonly. Oleh we, ola Leonard. Wede, keren ya. Ola Leonard. Keren. Abang gua kan juga ada Leonardnya. Emang iya? Iya. Ah, ikut-ikut aja abang lu. Oh iya benar, abang gua yang ikutin. Soalnya abang gua abangnya Mira dulu yang lahir. Ah, benar kan? Leo DiCaprio. Leonard apa Leopard? Leo partner. Leo. Leopard. Leopard. Leo. Leo. Katanya Ola keterangan, emang keterangan Del? Enggak, kok biasa aja. Segini? Ya sama aja kata gue mah. Dengadi emang nih. Udah lah, ribet aja. Wede, ada notif. Kedengeran gak? Enggak sih, gak kedengeran. Enggak kedengeran. Leoparta. Kalian kapan 17 tahun? Gue besok 17 tahun gue. Ola, cepetan dong 17 tahun. Biar bisa naik mobil, jalan-jalan. Iya, biar.
Gue bawa mobil sampai taman mini doang, abis itu balik lagi. Gak berani, ntar tiba-tiba ada polisi, bagaimana? Tahu makanya cepetan, 17 tahun. Nanti juga kalau gue udah 17 tahun, ini jalan-jalan gitu ya, mah. Langsung, Bandung, gas, ngeng, skuy. Gas. Abis latihan tuh, abis latihan jam 2, skuy Bandung. Enggak, biar kayak, biar, lu tau gak sih, Del? Lu punya gak teman-teman yang kayak gini? Kalau gak tau ya kalau teman-teman di sekolah gue atau siapa abang gue gitu yang cowok-cowok, mereka tuh suka banget, gak tau kenapa, jalan jam 10. Apa? Jam 10 malam ke puncak, ke Warpat. Terus balik-balik jam 6 langsung sekolah. Gue sampe kayak, masih gila lo ya. Jadi kita kayak gitu, balik ke latihan kita ke Warpat. Gila sih, gila. Bisa-bisanya begitu. Balik-baliknya Xiao, iya. Ntar lu Xiao kayak tipes lu pada semuanya. Lagi Xiao malah kayak loyo. Ngadi-ngadi aja. Sawi. Terus bahkan bawain lagunya suara masuk, Mimi. Jeder. Iya. Lu bilang Kak Ors join kan? Join. Lu gila sih. Iya. Ada aja dah. Emang. Del, ada yang bilang kalau cover lagu pasti kocak lagunya. Nanti kalau misalnya lu dapat MV nih dan lu mau lagu apa? Lagu Nasar gak sih? Gak mau. Iya. Seperti mati lampu sih. Seperti mati lampu. Gue juga. Kalau enggak gue pengen lagu. Kalau gue Marhaban tiba. Marhaban tiba. Kalah mulut lo. Gue pengen ini sih, apa ya? Oh aja ya kan? Oh. Kalau gue ganteng-ganteng swag. We are ganteng-ganteng swag. Skinny 24. Young legs. Wajib lagu JKT. Oh. Berarti lagu JKT, kalau lu mau apa? Kalau gue sih gak tahu dia menang apa enggak. Rodos. Janganlah kau. Kalau gue sih pengennya yang apa ya? Gak tau lah, yang mana aja lah. Lagu ini dah. Apa? Aduh, kamu gue bikin aku. Kalau boleh sih gue pengen itu. Langsung gue dihujat tuh bir. Aduh nih udah menang. Biasalah. Atau enggak lagi ini enggak sih ya yang tu. Enggak apa-apa enggak cantik yang penting pede. Pede ya kan. Ahai. Langsung udah komennya. Yang pakai sound-sound ini cantik-cantik ya, tapi mereka bikin videonya gini. Kalau ada cewek cantik terus ngerasa dia cantik, namanya so cantik ya enggak? Iya, benar. Biasalah. Kayak pernah cantiknya udah ya. Apa? Tubir is number one. Yoi. Nanti kalau Mira ulang tahun yang ke berapa ya? 21 ya? Iya. Kita undang Marawis. Enggak. Iya. Datar. Nanti gue juga ikut ramein. Ini Kola yang ini semalam. Bobo di mana? Bobo sama siapa? Bobo sama siapa? Tadi malam Bobo di mana? Hey. Di sekolah lo ada eskur? Eskul Marawis gak? Ada lah. Lo inget gak? Ada lah masa enggak? Apa?
Eskul. Lu dulu ikut eskul apa? Bulu tangkis ya? Iya, tapi gue gak pernah masuk. Jadi ya gue sama aja kayak gak punya eskul sih sebenarnya karena... Sama, gue juga. Gue pasti tanya eskulnya apa. Gue tanya aja. Oh, saya gak eskul. Saya eskopier. Anjir, 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 anjir. Anjir, 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 anjir. Anjir, anjir. Bapak O'Neil selingkuh sama Iftula. Bapak O'Neil selingkuh sama Iftula. Berarti bapaknya selingkuh sama adik iparnya dong, ya gak sih? Tahu. Tahu di Shia House juga sama bapak gue juga ini. Apa sih namanya? Selingkuh ya? Ceritanya? Iya. Ma bapak gue di share house selingkuh, broken home gue. Ini yang jadi bikin ceritanya, ngapa sih? Ada apa sih? Ada apa sih? Kayak sedih banget. Kebanyakan nonton share kali, kebanyakan nonton share. Iya. Oleh, okay. Schoolnya apa? Ditanyakan dia lah. Gue jawab aja. Lebih menari dan temen. Menyanyi, Pak. Dan berkembang bersama fans. School saya. Mulut lah, les saya JKT. Iya. Sanggar kesini. Ya, Adel, kenapa ini Adel? Oh, enggak. Kenapa? Enggak, weh. Gue emang suka nge-lag-lag manual gitu loh. Oh, ngeleknya manual ya? Iya, lek-lek manual. Nggak kopling. Ngeleknya nggak kopling. Manual aja. Hancur, hancur. Sanggar pisang. Duh. Ah, sanggar pisang. Dia belajar gila deh. Sebutin nama teraneh yang pernah lu denger. Nama teraneh yang pernah gue denger. Nama teraneh. Ini fans gue, gak tahu itu nama panggilan atau enggak ya. Dengar gak Kola? Dengar. Gue lagi nungguin. Ancur, ancur. Dengar. Ini Pur, namanya Pur. Gak tahu sih itu nama panggilan atau enggak. Pur kan ada di ini juga. Mas kayak... Pur, di apa, di film, di sinetron. Iya, namanya Mas Pur, beneran ada. Kalau gue siapa ya? Ada dua. Hobi dan Pur. Gunung. Siapa? Hobi sama gunung, sama temen gue. Yang satu namanya Hobi, terus ada lagi namanya Gunung. Bobby mah biasa aja gak sih? Hobi. Iya, namanya Hobi. Bukan Bobby, tapi gue Bobby. Bukan. Bobby namanya aneh banget. Iya, Hobi. Itu sama Gunung, satu lagi. Kenapa sih ada masalah apa sih yang ngasih nama maknya ya? Gue juga gak tau. Ada sama gue sini. Ada masalah apa sih? Hobi. Anaknya dibully. Iya. Terus ada lagi namanya Hiba. Merek gak sih? Ada nih ada temen gue. Makanya lu tuh, makanya kalian semua jangan heran kalau gue aneh. Emang lingkungan gue juga aneh-aneh. Jadinya ya udah deh. Iya, nah, makanya lu juga aneh gitu. Iya, kita mah fair-fair aja ya gak? Yep. Iya, mungkin orang tuanya kreatif ya kan? Iya, kreatifnya kasian ya. Coba deh, mungkin dia punya artinya sendiri mungkin. Iya. Ajal? Ajal? Kamu dijemput sama siapa? Kamu dijemput sama siapa? Sama Ajal. Ajal udah otw. Terus kalau namanya Tuhan, kamu dijemput sama siapa? Tuhan. Ada tahu yang namanya Tuhan?
misalnya lu punya lu pesan ojek nih, pesan ojek online, terus nama ini bapaknya tuh Tuhan. Iya ya, Tuhan sedang menjemputmu. Tuhan sedang menjemput. Kayak kita deg-degan gak sih? Tapi ada yang namanya Tuhan, gue lihat waktu dulu di apa sih namanya, di berita kan. Cuman anaknya badung banget katanya. Lagian. Lagi aneh-aneh gak sih? Kalau ngasih nama yang bener-bener lain, mendingan namanya Budi. Yanto, kalau kembar Budi Yanto. Emang. Dijemput Tuhan. Kayaknya gue delay deh kalau. Enggak kok, di gue. Emang? Iya enggak deh. Tadi delay. Lu mau sampai jam berapa showroom kolak? Kayak gue gak tau nih sampai jam berapa. Gue kayak lama deh. Lama lu? Gue lama nih. Kayaknya sih ya. Gak tau sih gue ngapain. Mau, ya udahlah, ngapain aja lah. Lu udah mandi? Udahlah. Gue juga udah mandi. Kita buka Q&A aja gak sih? Yaudah, Q&A, nanya-nanya. Kena. Cepat-cepat, tanya-tanya. Tanya. Sampai sahur, waduh. Kok kalian begitu sih? Apa? Nah, oh nih, di JMT siapa aja yang matanya minus? Banyak. Tiga gak sih? Kalau yang matanya minus, dikit. Kalau yang otaknya minus, semua. Banyak, semua. Itu semua. Semua. Valikinnya lu. Suka jam kos gak? Suka. Apalagi kalau lagi di JKT terus ada jam kos. Iya, terus kita biasanya ini ya, ngomongin orang. Ngomongin situasi. Siapa member JMT48 yang paling cengeng? Adel. Kemana kak? Seperti yang bisa dilihat lagi dan lagi, ada apa nih Zul, kenapa Zul? Ada apa kak? Ada apa? Ya Allah. Sebentar. Ih, Aldo ini berisik sekali. Lagi SR, Aldo. Kawan. Kak Ols, join yuk. Maafkan hambamu ini. Udah. Hai. Kola. Maafkan hambamu ini ya, Kola. Aku emang gak becus. Tapi provider apa aja, Del? Di rumah lu tetap kayak gitu. Iya, aduh kak. Emang begini, gimana ya? Coba lu ngomong dah. Tes 1, 2, 3. Nah, iya udah. Oke. Emang jadi kenapa? Mana? Apa? Gak tahu. Kak Is, kalian bisa lihat aku kan? Bisa kok. Misalkan ya salah. Gak enaknya collab sebenarnya kayak gini. Cuman enaknya tuh kayak citanya kayak kita video call tapi ditonton banyak orang. Iya. Asik. Bentar.
Gue mau pindah ini kok, lah. Pindah tempat. Sabar ya, kok. PW, oke. Okay. Iya, kayaknya lu gue liat-liat lu PW banget. Iya, nih gue sendirian banget. Aduh, buat kalian, ya? Tanya-tanya dulu sembari Adel. Adel berganti tempat, bergegas. Gue mau tiduran, kok, lah. Lu mau liat gak? Gue biasa di showroom gimana? Gimana tuh? Gue begini. HP-nya lu pegang? Ada ini, ada tripod gitu loh. Tapi ini gue pegang aja. Biar kayak gimana gitu. Biar kayak video call ya? Iya. Terus kayak mukanya cuma setengah gitu loh. Kayak, iya gak sih kalau semua kayak. Biasanya tuh baru-baru pacaran tuh kayak gitu. Ya. Ah. Yuh. Emang. Lama-lama orang pacaran ntar gini. Oh gini. Biasanya cuma mata doang. Iya. Yang mau dilihat apa? Untuk kalau video call JKT nggak ada yang kayak gitu ya? Iya. Kenapa ya video call JKT tuh muka semuka gini? Ya iyalah, lu video call JKT kan udah make up, udah siap-siap, masa cuma setengah muka lu? Iya, aduh. Berasa di atas Aldo gue sekarang. Astagfirullah, Zul! Ya Allah, Zul. Zul. Nonton Zul. Zul, astagfirullah, Zul. Apa sih Zul yang upin-ipin? Zul, astagfirullah, Zul. Istighfar, halo, Zul. Halo, gue nanti gue pici sama lu, hai. Adek kelasnya Dedek Kristi, apaan sih? Adek kelasnya Dedek Kristi. Kalau adek kelas berarti manggilnya bukan adek, bukan Dedek, iya gak? Iya. Manggilnya opung. Sabar, saya mencari posisi-posisi. Siapa member JMT yang paling cengeng, Del? Flora gak sih? Kayak dia gampang nangis gitu gak sih? Lulu. Oh iya. Lulu terus Flora ya? Iya gak sih? Iya. Kita urutin. Lulu, Flora. Terus siapa? Gak tau udah. Mira dulu, Mira. 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 O'Neil. Adele. Baru lu. Lo sama lu gue terakhir. Bukan... Iya sih, gue emang gue gak ada hati jadi orang. Gue kadang kalau misalnya orang yang gue bener gue sayang tiba-tiba ini baru. Kadang kalau kan gue emang udah agak mati rasa gitu kan, jadi kayak... Iya. Mati rasa. Untung mati rasa ya, kalau mati lampu open asar. Astagfirullah. Fans JMT sebutannya apa? Apa deh? Fans JMT apa ya? Kuproy. Kuproy. Kuli proyek. Kuproy. Kuproy mau enggak, guys? Kayak lucu enggak sih kalau kuproy gitu? Jameters, Jametnesia. So, kawan JMT. Kawan kali ya, iya, kawan. Iya. Kawan aja deh, kawan. Kawan, kawan JMT. Iya, biar disingkatnya kawan. Iya. Oke, kawan. Ada yang nanya, Ola kenapa air di laut? Kalau batu di laut, itu si ikan-ikan gak berenang, menguli. Jadi tumbal proyek lu pada semuanya. Jadi kuproy semuanya, ikan-ikan. Tahu lu pada, kuproy, kuproy, kuproy. Kawan, kawannya pakai D ya. Kawan, kawan. Kan ada batu di laut. Siapa bilang di laut ada teater JKT48? Kan gak ada yang ngomong. Oleh teater JKT pakai listrik gak? Enggak. Enggak gak sih, Del? Enggak kan? Gak pakai, bener. Itu pakai kekuatan dalam ya, Del, ya? Iya. Kayak ada yang bantuin gitu loh. Iya. Dari tanah emang kayak gitu kita. Lagi lu kalau nanya yang bener-bener aja deh. Gue mau getok HP gue tapi... Aduh, sayang nih. Kalau HP gue yang lama udah ketampol-tampol. Iya. Iya, emang kita collab gitu sama Limbat. Jadi kita gak... Teater ada jinnya gak sih? Tiap hari rame. Ada.
Jintaku. Iya. Ada jintaku kepada fans JKT jadinya. Iya. Teater itu selalu rame karena semua member mengeluarkan jin. Jintaku pada fans. Emang. Kalau ada yang nanya nih, bosku jaket buat JMT 48 rencananya hitam, setuju nggak? Setuju. Setuju. Hitam apa aja? Setuju. Kalau kayak gitu gue nggak usah beli jaket ya. Lo beli jaket apa emang? Yang kayak lo. Tapi yang. Oh. BTW sepatu gue udah nyampe weh. Mantap, bagus banget. Bagus banget, bagus. Sepatu yang mana? Yang gue bilang ke lo, yang itu loh. Yang gue beli di All Shop, tapi yang orinya. Gue, oh. Bukan. Sepatu sekolah. Sepatu kan. Tapi emang mirip sih. Emang mirip. Iya. Terus mak gue ngadi-ngadi aja. Wala, nanti deh gue cerita ke lu. Mau beli sepatu, mahal buat harganya. Emang, kalau ibu-ibu kayak gitu. Kalau dia yang beli, gak apa-apa. Kalau kita yang beli, iya. Sepatunya bisa terbang nggak? Enggak. Bisa buka puasa aja. Iya. Iya. Buka-bukaan juga. Buka-bukaan. Ngomong. Ngomong. Maksudnya ngomongnya belak-belakan. Iya. Belak-belakan maksudnya. Ini ada yang nanya lagi. Ola, JMT mau buka usaha laundry nggak? Sekarang hubungannya JMT sama laundry apa? Gue tanya aja deh. Aduh, sumpah gak ada hubungannya, gila. Del, ada. Kenapa? Ntar ada setlist baru, gadis-gadis jamet. Mulut lah. Ini ada yang ngomong. Kak Gazi. Apa Faruk. Nih? Emang nih, Faruk. Bener deh. Emang. Disko di gue nih, dari siapa nih? Ya, elah. Terima kasih, anak buah Ola. Setlist Jamet Girl. Yashin Jamet. Member JMT48 yang mukanya paling Kristen siapa? Adele. kita kan udah kagak mau bawa-bawa. Iya. Ini kan kata gue juga apa? Sebenernya kita juga bakal kayak gini kalau kagak dipancing. Udah. Anak JMT kerjaan sampingannya apa? Jual corn dog. Sama ceker. Ceker ayam. Iya. Kalau gue nge-thrift. Iya. Thrift masker ya, Del? Iya. Lo tau gak sih di India ada video TikTok. Maskernya tuh, dia jual masker. Tapi di thrift gitu loh. Astagfirullah. Iya, kalau Onil emang jualan kolak dia, ya gak sih? Iya, dia mah bumbur kan. Bubur sumsum. Iya, bubur sumsum. Kalau lu apa sih dia kerja sampingannya? Obat-obatan dia. Obat pusing. Lu jual alkohol gak sih? Iya, alkohol, dia jual alkohol. Buat hand sanitizer. Iya, buat tangan. Buat hand sanitizer. Kan hand sanitizer ada 70% alkohol. Gimana sih? Iya. Jangan macem-macem ya semuanya. Iya. Emang. Alkoholnya buat apa kan? Makanya kalian tuh jangan menilai orang dari covernya. Dari bednya dong. Biar jadi bed cover. Najis, jelek banget. Kalau Flora jual apa? Flora dia ya? Jual ini Al-Quran. Weh. Namanya ustazah kan. Kalau Mira ini gak sih jual ginjal? disco. Makasih KMBP diskonya. Disco. Kamira. Kalau orang video call kan gini nih. Ibu hamil. Kalau video call kan mukanya begini nih. Iya. Yeah. A lo o a ada. Ya, Bu, saya ada di.
Emang. Olah jual apa lah? Jual balon gak sih Del gue? Nih. Lu mah jual akhlak tau gak sih lu? Akhlak lu gak ada lu mah. Nih. Kita jualan aja kawan nih. Jadi ini ada balon ya kawan. Widih ada di sekolah. Balon apaan coba? Dari KMBP. KMBP di mana-mana nih. Wedededede KMBP. Ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau order silakan beli sendiri. Ya gak sih? Keren banget. Ini aja bisa didapatkan kola. Rumah Uma. Demi apapun gue kayaknya takut dah showroom kalau ranknya naik mulu. Kenapa emang? Wede. Ya ini gue dari Kak 712 lagi wede. Kak 7.12. Dari disco lagi. Wede, disco banyak banget gue lihat nih. Dari kafir ya juga nih, makasih ya. Malah lu pakai berapa lampu? Lampu merah. Ya gak sih Del? Lampu kuning. Sama lampu hijau. Iya, bosku jaketnya mau jenis apa nih? Apa aja lah. Ya kita mah terima apa adanya ya. Iya. Terima jadi aja lah. Ya. Enggak guys, ayo buat ada ring satu enggak mau. Jangan lah. Enggak, takut. Ngeri. Nih, senang-senang aja kawan, senang-senang. Del, gua mau kasih unjuk ke lu. Apa? Jadi ini gua ada ini. Kita akan unboxing. Isinya gua dikasih lagi, Del. Ada 4 isinya. Aduh ya Allah. Nah, masalahnya enggak cukup sampai di situ. Lo lihat lagi nih. Bagi dong satu kola. Warna apa? Warna apa aja dah, yang penting ikhlas gua mah. Nih. Ada waktu itu minta warna hitam, cuman warna hitam cuman satu. Warna pink. Jadi ini harga botolnya sekitar 5 juta ya, Kak. Bisa. Kalau kalian mau, kalian bisa screenshot live ini dan langsung DM aku ya. Nanti langsung dikir 5 orang tercepat, Kak. 5 orang tercepat. Lu tau gak sih yang jualan di live-live gitu? Iya. Aduh, ya Allah. Mau jaket parka, bomber, atau hoodie? Aduh, apaan tuh, Kola? Jaket Persija. Persip lah, Persip. Apa, jaket parka, terus? Bomber atau hoodie? Kalau bomber kali kayak... gak sih? Bomber gak sih? Kita gak bisa dipakai buat latihan gitu, karena gerah ya gak sih? Kalau hoodie ya? Iya, kalau Budi. Bomber kayaknya bagus deh. Kalau Budi? Kalau Siti ya begitu. Kasih ini, apa nih? Ini KMBP kalau enggak salah namanya M Budi Prasetyo dah. Iya. Apa Pramono? Itu mah Ardito ya? Ya Allah. BTW dia gue lupa banget kemarin ada yang ngasih gue gift tau enggak apa? Apa? Ini gift-nya itu jadi paket gitu kan. Jadi mungkin orangnya pakai pengiriman gitu kan. Terus dia kasih gue ini. Itu terus apaan? Dia... Oh, buat gambar. Iya, bukan buat gambar, mewarnai. Ya Allah. Lucu banget so fans lo. Iya, mewarnai mobil sport, wede. Buku ini milik keren banget keren. Itu kalian namanya. Nih, gue dapat inian juga pensil warna. Wede. Bisa enggak makinya? Bisa enggak? Saya bisanya ini pakai cat mobil biasanya. Mewarnai mobil sport pakai pensil warna. Orang mau pakai mobil pakai cat mobil ya? Pakai mobil. Pakai mobil. Lu lindes itu kertas. Namanya Febriola. Asik. Konten JMT melukis aja nggak sih? Nanti kita lagi ada buat biasalah konten sendiri. Iya. Ditunggu aja. Bulan depan ya, Del? Insya Allah sih bulan depan. Rencananya kita bakal bikin sesuatu buat kita. Jadi kayak ini tuh nggak bakal ada orang lain yang punya ya, Del ya? Iya.
Cuman kita masih nunggu satu member kita. Untuk... Dikit lagi kok si Flora itu. Iya. Wih, DKMBP, makasih ya. I love you so much. Ya, kelas, walaupun nanti kontennya kebanyakan aku yang kerja sih. Gak perlu tahu kita semua gimana. Tapi Mira bisa kan? Flora juga bisa. Bisa, Flora untung bisa loh. Untung Flora bisa. Nanti gue yang seduhin mie deh. Beneran ya? Lo yang yeah, yang siap-siapin ini ya? Nanti pesan iniannya lewat gue deh, pesannya. Ya, nge-lag lagi. Nge-lag lagi gak sih? Kola? Ya. Kola? Yoi. Maaf. Seperti biasa, saya nge-lag lagi tadi. It's okay. Katanya jaketnya rencana kolaborasi dari 6 fanbase JMT48, weh. Wede deh. Keren banget, ya. BTW dia keren banget, keren. Nama Febriola Senambela, kelas 11 IPA 1, sekolah JKT48. Kok sekolah sih, kan ekskul. Oh iya, lupa deh. Ada footwork, asik. Ada AMR. Wede. Ada nilai, paraf guru, paraf orang tua, wede. Ada guru. Ngeri banget. Ini mah bukan mobil sport, ini mah Tamiya. Oh, ada nih, BMW. Sekolah JKT. Ex-schoolnya sekolah. Iya, betul. Sekolahnya JKT. Iya. Sekolah 4 jam. JKT-nya seterusnya dah tuh. Sekolah 4 jam. Ya kan kita izin. Pulang cepet. Oh iya, bener. Lupa. Lupa. Barengan lagi. Wede, pintu ngangak begini, Del. Wede. Keren banget, keren banget, lihat. Gimana di print ya, Wede? Ada lagi nih yang kasih. Dari Kak Him. Hi from Amsterdam. Wede, Del, dia dari Amsterdam, deh. Berarti dia korogaru. Hamster kali. Ya, tumpah semua. Tumpah semua. Ya, lu mah ada aja. Berarti kakak yang dari High from Amsterdam ini korogaru gak sih, Del? Kenapa emangnya? Ambisi yang terpendam. Maaf. Gue mau ketawa tapi udah di kasur jadi kayak, aduh males deh. Kalau jokes kayak gini tuh gak bisa diketawain tau. Biasanya tuh kayak di kayak, oke. Okay. Kayak cuma gini dong nih mukanya kayak. Kayak. Atau lagi. Atau gini. Period. Diapresiasi. Di depresi. Oke. Siapa yang depresi? Aku gak depresi. Kalau lu depresi gak? Depresi. Adeknya kalian ya. Mau naik roller coaster? Wing. Waduh, Del, hilang satu lagi. Ya lunya sih kemana emangnya? Oh, ini gue dudukin. Nyempil dia. Udah. Ayayay. Ayayay. Siapa yang suka ngeluh? Semuanya. Adel. Adel ngeluh aja kerjanya. Tapi yang selalu bersyukur siapa? Coba. Ya gak ada lah. Ya nge-lag. Sabar.
Gak apa-apa, tenang-tenang, Del. Dunia emang keras, Del. Lu ngechat gue, Del? Yaudah belum sih? Kola? Udah. Iya. Gue bilang gue nge-lag lagi tadi. Ya, Adel. Kenapa? Kocak banget. Nih kan jadi di contohnya itu, pinggirannya itu kan putih. Mm-hmm. Dalamnya hitam. Kalau gua pinggirannya hitam, dalamnya putih. Segala gua warnain. Ya Allah, emang gua kagak banget gambar-gambar. Aduh. Padahal udah ada contohnya, hancur. Okay. Aku mau naik kora-kora dong. Wing. Dah. Demi apa sih? Wing. Demi apa sih, Twing? Udah, ini gue hancur deh. Gue mah kagak bisa mewarnai. Ini apa sih? Ayah. Hah, apa sih? Ayah, hatiku terbang. Iya, apa sih? Liriknya kolala. Ayah, sungguh mempesona. Ayah, hatiku tergoda. Ayah, na. Del, apa? Lu kalau gambar itu warnainnya satu arah atau enggak? Tergantung gimana? Tergantung lu mau bikin. Bagusnya tuh kayak searah gitu nggak sih? Iya, tapi kalau lo mau bikin kayak ada shading-shadingnya sih, bebas sih. Nanti lo tebelin lagi. Pakai apa? Bronzer? Aduh, ya Allah. Pakai maskara. Shadow. Bisa jadi. Betul. Betul. SNM udah mulai latihan? Udah mulai show? Masa gak tahu sih dia? Oh iya. Kok gak tahu? Tinggalan berita ya. Besok aja kita ada SNM. Gimana iya, sih? SNM. Kamu gimana sih? Kamu gak tahu sih. Kamu tuh harus update ya. Kola. Ya. Kola. Kenapa? Tripod gue rusak. Baru beli. Pernya keluar. Ah, yang mana yang? Ini di kamar lo. Nih. Yah. Tuh pernya keluar nih, tuh. Ya Allah, segala rusak. Kan gue beli yang kecil gini kan, biar bisa kayak dibawa-bawa gitu. Oh iya. Oh, itu yang bisa ada remote-nya nggak? Yang ada remote-nya nggak? Bukan. Gue pengen beli dedel yang ada remote-nya. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan, JMT itu kan biasanya berenam, terus nggak ada yang fotoin kan. Dan enak tuh yang itu, yang ada remote-nya. Benar. Tadi gue baru pamer kola tripod baru, langsung rusak aja. Oh, Del. Tepat gue. Gimbal. Gak bisa dipakai lagi? Bisa, tapi ya ininya rusak. Gue kenapa ya kalau mau warnai bosen? Ih, malah seru. Lunya sih ngewarnainnya gak benar. Ini gue hitam semua. Padahal, emang lo kalau misalnya ngewarnain gak bingung apa? Pilih warna. Kenapa? Pilih warnanya. Bingung kenapa? Ya kayak ini, misalnya nih warnain baju. Ini manusia bagusnya bajunya pink atau warna koral atau warna koral-koral ninja ya gitu. Kalau gue sih yang gak bosen aja di mata gimana warnanya. Jadi ya udah biasa-biasa gitu aja. Ya? Iya. Kalau mood gue lagi warna-warni, ya udah gue warna-warni. Lu gak mau ngelukis terus lu jual dong? Ini bapak gue mau beli. Bapak gue udah mau request noh. Bapak lu yang beli? Mahal cuy beli dibelinya katanya. Berapa ya? Ah masa gue sebut di sini sih? Ya. Ini kita kan kayak video call aja ya. Tripod Xiaomi. Astagfirullah. Kala lu dengerin ya. Si Zul komen apa? Apa? Jangan deketin ke pipi deh, gue berasa ciuman sama Aldo. Astagfirullah, Zul.
Nenek lu nonton, Zul. Astaga. Zul istighfar, Zul. Zul, kita mesti panggil emaknya Flora deh, kata gue. Iya, di Rukia deh, Zul. Dia tuh harus di Rukia. Zul, Zul. Ya Allah, Zul, Zul. Zul ini cowok, cowok kan? Cowok, dia cowok. Tapi dia suka sama Aldo. Segala masalahnya Aldo itu cowok. Istighfar, Zul. Ini lagi bulan puasa, bulan Ramadan. Harusnya menyambut Ramadan. Segala menyambut Aldo. Zul. Sedih gak sih lihat si Zul? Zul, nama panjangnya siapa, Zul? Gak tau deh, cuma Zul calon ini, calon suami Adel, calon suami Aldo. Kita segala manggilnya Dul lagi, Dul, Zul. Iya, tau Zul Kifri kali, gak tau siapalah. Ini, ya Allah. Mungkin si Zul tuh butuh hiburan, dia udah kayak, udah mati rasa, jadi sebelumnya tuh dia udah, mungkin dia putus sama pacarnya ya gak sih, Del? Iya, mungkin. Terus kayak dia ngelihat Aldo mungkin mengingatkan dengan seseorang mungkin ya. Iya, dia menjadi terkesima ya gak sih? Iya. Maaf ya, Zul, mungkin aku mengingatkan kamu dengan sesuatu yang... Iya. Yang gak enak. Sesuatu yang ada di hatimu gak sih? Iya. Sesuatu yang ada di... Sesuatu juga... Mungkin Zul ini kesepian ya, jadi dia nonton jadikan. Iya. Lalu dia menemukan jati dirinya yang asli. Dan menemukan Aldo yang sangat tampan. Iya. Hobi para Hyungers. Tau gak sih, pas gue jadi Aldo banyak banget yang nge-DM. DM Hyungers ya? Iya. Gak sih, bukan Hyungers. Kayak banyak lah pokoknya. Tapi bagus tuh, Adel. Mendalami ketawanya, muletnya, rambutnya. Mendalami nggak hafal skrip. Iya, jadi guys, kita mau klarifikasi kenapa kita nggak hafal skrip. Pertama, ya kalau gue sih emang nggak ada basic acting ya, Del. Kalau lu ada? Kalau gue skripnya baru dikasih jam 2 malam. Iya, jadi kita tuh kayak, terus kita harus ngapalin lagu baru kan, jadi otak kita tuh penuh. Banget, please banget. Jadi, dan, tapi orang-orang suka kok. Malah katanya lebih baik banyakan ini, lupa dialog. Gue kan ceritanya ya, ada tuh yang kata Marsha, Cijaslin sama Mute harusnya mereka tuh nangis, terus gue yang tenangin gitu. Ini gue lupa kan, jadinya gue ikut nangis juga. Kenapa lo ikut nangis juga? Hancur. Gue lupa skripnya, hancur. Gue lupa skripnya bagaimana. Tapi gue banyak banget tau improvnya. Improv kayak, aduh, gue kapan nih ininya? Terus kayak, ya udahlah. Mereka juga pada lupa. Ya udah, ikutin alur gitu ya. Terus tau gak sih, yang kocak tuh yang segmen terakhir, yang Ashel, yang kayak, dia tuh gue tahu dia tuh masih banyak banget ngomongnya, tapi dia tuh kayak udah nyuruh gue buat bangun gitu loh, ngerti gak? Iya, kan? Gue juga. Ini kata gue, Ashel pasti sih ngomong. Ashel juga ngadi. Tapi tuh si Ashel tuh belum kayak ngomong intinya yang dari segmen terakhir gitu loh. Jadi gue kayak belum kayak mau ngomong. Ashel, gue belum bisa bangun gitu. Terus dia segala, ada cerita yang segala ngomong kayak gini. Gak ada kah di skrip? Iya. Aduh ya Allah. Iya, ntar kita bikin OVJ ya, Opera Van JKT. OVJ, Opera Van JKT. Dulu lo suka nonton OVJ gak ada? Suka. Gue juga suka banget tau. Ada pernah batal puasa, gak pernah diam-diam buka. Dulu pernah. Nah, itu dulu gue yang suka ngasut temen gue tuh. Lo tau kan, baru-baru ada mie yang di cup. Iya. Nah, tapi yang mini. Kita ngasih. Itu kan baru-baru keluar, itu kan pas puasa ya. Gue inget banget tuh dulu. Terus gue bilang temen gue namanya Mila, tetangga gue. Udah Mila, kita
Oh, kamu diem-diem aja di rumah aku. Gak apa-apa, nanti aku gak bakal bilang mama kamu. Akhirnya dia makan. Dia makan bener itu. Bener ya. Maaf ya, Mila. Bener, ya Allah. Gue sih kasihan jadi temennya. Terus semenjak gue JKT kan, dia ini ya. Bayangin, tadinya rumah dia di kanan rumah gue. Terus dia pindah. Lo gak pindah kemana, Del? Kemana? Pindah ke kiri lu. Sama gue. Gue juga sampai bingung. Buat apa, hancur? Gak tahu. Kayak ya udah terus kayak apa? Semenjak gue JKT kan dia nggak main lagi sama gue gara-gara ya gue sibuk gitu kan. Terus dia kayak, Ola, lu udah bikin gue berdosa dan sekarang lu lupain gue. Ya Allah. Terus gue bingung kayak, lu ngapain pindah? Boros banget masalahnya. Terus pindah segala nyewa pickup, ya Allah. Jauh banget pindahnya. Iya, jauh banget. Jauh banget ya. Gojek gak nyampe. Lu kepleset nyampe gak sih, Kak? Iya. Lu tau gak, ini kan rumah gue nih. Terus di sini kan ada rumah panjang. Yang ini iya, rumahnya deket banget. Terus dia itu pindah kesini gue. Gue juga sampe bingung. Hancur. BTW terus nih ya, Kola, yang tripod gue yang ini nih. Iya, ya. Udah letoy banget kayak tipes tripod gue. Gak tau deh ini kenapa. Itu lo beli apa? Gue beli di aplikasi Oren, murah tau, cuma 100.000. Ini gak tau, waktu itu gue beli di toko gitu loh, di mall. Lumayan mahal sih. Kayak nyesel gitu gue. Iya, gue lihat kotaknya ada di atas lemari lu kalau gak salah. Iya. Lihat kan apel banget gue. Tau. Tapi emang gue... Ini maksudnya apa sih, Dah? Udah, keren nggak? Mobilnya kayak zaman dulu gitu, hitam putih. Warnanya. Kocak. Itu lo kayak udah lagi belajar warnain, Dah? Iya. Itu kalau warnain... Terus gue paling nggak bisa ngewarnain pakai krayon, tau nggak sih? Krayon gue nggak sukanya tuh ini berantakan di tangan. Tapi kan melukis juga berantakan di tangan. Tapi beda, kalau di krayon tuh kayak keset-keset aneh gitu deh. Iya, iya. Kayak, lu tau gak sih, daki gitu kan? Iya. Iya, betul. Kayak banget. Kotor dah pokoknya. Satu berantakan banget. Gua tuh sukanya krayon pulpen, tau gak sih, yang diginiin. Oh, nah. Iya, iya. Sama. Gua kalau dari dulu nyokap gua beli ini itu. Kalau mak gue beli ini yang itu, yang apa sih, bukan yang kayak gitu. Terus gue emosi. Iya, yang ini kan, yang gampang patah gak sih itu? Iya. Letoy kayak pacarnya Flora. Enim. Iya. Yeah. Senggol dikit melayot. Iya. Yeah. Iya. Terus dia marah tau kah sama gue. Flora. Pas. Oh, iya. Dia bilang kayak gini. Ah, kayak lu gak suka Enim aja. Terus gue bilang. Ya udahlah ya. Maaf ya Flo. Gue ini cuma bercanda. Maaf, Flo. Gue liat di TikTok masalahnya. Sama. Gue liat di TikTok juga. Gue kan kirim ke Twitter ya. Gue mau nge-tag Flora gak enak, ya udah gue tag aja Vioni sama Jesse. Flo. Meleot. Tahu Flora emang agak gimana gitu. Emang dia tuh kalau gak ada gue nih ya, kalau dia tuh wah gak kontrol. Iya, yeah, susah ini nih. Astaga, Flora istighfar nak. Istighfar. Emang Flo marah enggak lah. Cuma kayak tapi enggak tahu kenapa demo. Ya. Kalau sama JMT itu kayak gimana ya? Kayak kita tuh mau bercanda yang parah juga kayak mikirnya kayak sekalipun minta maaf kayak misalnya nih gue bilang, "Ya Adel lu kan gini." Maaf ya Adel gue bercanda. Kayak gimana ya kayak ya udah gitu enggak bikin sakit hati ya enggak sih? Mau separah apapun. Benar-benar. Tadi ada yang komen, Del, mau RH enggak? RH apaan? Rumah makan. Rumah. RH itu kan merek skincare. Iya gak sih? Lo yang nyebut, bukan gue. Lu mah mancing kan? Kutu gue juga. gue bilangnya RH rumah ya?
Iya. Bukan, gue gak mau ke fansnya. Udah lah, besok lagi. Gue udah capek deh mau warnai. Mau lihat gak karya gue udah semana? Mana? Baru baru ngewarnain kayak gitu. Lu tau gak yang gue share di IG tuh gue ngewarnain beberapa jam? Berapa ya? 3,5 jam atau 4 jam gitu. Jadi lama juga ya. Dan hasilnya jelek. Memuaskan? Tidak suka. Gak suka? Gak. Iya, kayak kurang gitu loh. Tapi ya udahlah gue post aja karena gue gak tahu mau nge-post apa lagi. Tapi bagus tau kata gue juga. Lu waktu gambar di tisu juga itu bagus tuh. Yang lu gambar di tisu teater. Iya, yang di tisu ya? Iya. Tapi lu ini gak sih dia? Maksudnya... Apa? Misalnya nih. Lu kan suka gambar. Lu ada niatan gak kayak kedepannya lu mau masuk di kafe gitu? Pengen, tapi gak tahu dibolehin apa enggak. Ya kalau kemampuan mah ini gak sih? Mana tau lu bisa lewat jalur, tapi masalahnya tuh gambar lu bagus banget, ancur, sebagus itu. Gue sampai kayak, hah? Kok bisa? Pengen sih, tapi pengen banget, malah gue pengen banget. Tapi gue gak mau di kafe, maunya yang seni. Yaudah seni aja gitu loh. Oh, iya. Seni lukis gitu loh. Iya, seni Anto. Dulu ada guru gue namanya Pak Senianto kan. Dia tuh lucu banget wey, kayak Doraemon. Bentuknya. Astagfirullahaladzim bentuknya. Dipanggilnya siapa coba? Apa? Siapa? Dipanggilnya Pak Buntel. Jahat banget kan emang temen-temen gue. Bener ya. Tapi lu pasti ada kan kayak panggilan buat guru gitu. Kalian pasti juga ada kan? Iya. Gue bingung tau kalau nih, lu, gue lagi ngobrol nih sama lu. Nah. Tadi di komen tuh pada nanya-nanya. Jadi kan gue bingung emang ngomongnya gimana ya? Iya ya, kalau collab tuh gak enaknya gitu sebenarnya. Kayak kita bingung mau warna yang mana. Nanti lu nanya, ini juga nanya. Ah, gue jadi bingung gimana ini. Emang ada yang nanya apa? Mau ikut RH enggak? RH ini-innya apa? Lagu apa? Mau lagu apa? Tahu? Oh, request hour. Iya, request hour. Maulah, kita mau ikut ya, Dele. Iya, maulah. Lagu yang lu suka apa? Yang santai-santai aja lah. Gue tau lagu kesukaan yang Adele tuh ini. 365 tuh dia suka banget. Iya gak sih, Del? Yang Koreanya tuh cuma jalan-jalan. Nah, itu kesukaan Adele tuh kayak gitu. Kalau gue maunya Rhodes. Gue cinta banget sama Rhodes. Iya. Terus ada yang komen nih. Ada yang komen kalau Adele OTW tipes Juni 2021. Semenjak kemarin banyak yang ini. Apa? Gue juga kagak tahu. Semenjak yang kata kita kuis itu, gue nggak tahu kenapa gue bisa menang. Tahu weh, kayak nggak jelas banget katanya kan minus, tapi malah jadi poin. Enggak, ternyata tuh kalau kita joget walaupun kita salah itu dapat plus 10. Tapi kak, enggak. Aduh, gue pengen ngomong staffnya. Kakaknya tuh ngomongnya kalau joget tapi salah itu minus. Lihat dah back live streamingnya. Iya ya, nggak tahu. Maksud tiba-tiba gue menang kan gue kaget. Ola jogetnya bener mulu. Ya lu di belakang ya, lu nyontek kan lu. Iya kan. Ya kan. Nyontek kan lu. Nyontek kan. Gue sama Fioni udah bilang kayak gini, kak Ola kita enak ya di belakang. Iya bisa. Untung gue depan gue Kak Cika. Iya ya. Iya. Asyel kasihan banget sumpah. Asyel udah paling kesian sejak Jakarta Raya. Iya udah, dia baru masuk di depan. Iya di depan, lagunya tahu. Ya Allah. Iya. Yang penting ada cemong. Enggak lagi-lagi dah.
Tapi gue sukanya show satu tuh hukumannya tuh yang nggak makan gitu sih. Jadi kayak kan puasa kan. Iya, iya, iya. Waktu yang versus, waktu versus ya kalau nggak salah. Mm-mm. Ada lu nggak sih? Yang Kamira Wan sih. Iya, yang gue sama Mira itu. Iya. Nggak ada ya? Kasian banget dah. Kamira malam-malamnya ngechat weh. Del, gue masih enek Del. Iya, bener jamu. Masih kayak, bawang. Gue harus menang nih, pokoknya harus menang. Hatsukoidas atau Aidonante? Jangan Hatsukoidas. boleh dibocorin gak sih? Apa? Sebenarnya dulu yang Hatsukoidas itu. Oh iya deh, ngomong aja. Ya udah orang udah lewat ini ya. Tau gak sih guys? Mbak itu dulu aku satu unit sama Adele, ya gak Adele? Iya, iya, kita dulu. Aku tuh dulu satu unit. Iya, aku jadi aku tuh dulu sebenarnya unitnya Hatsukoides. Iya, tapi diganti. Tapi diganti ya, hamin berapa ya? Hamin 2 apa hamin 3? Hamin. Terus dulu tuh Kamira tuh harusnya emang udah harusnya tuh Kamira tuh ini Arashi, enggak. Iya, Kavibi juga. Glesno. Iya. Iya, kan ada lain hal aja. Iya, yes, betul. Tapi akhirnya mereka digantikan. Iya. Akhirnya alasannya diganti apa? Apa ya? Yang apa ya? Yang enak lagunya dan gampang. Apa ya? Itu adalah kesukaan saya. Yang seperti itu. Kata gue juga Adele tuh suka yang dia udah apa liriknya, karena gampang, baiknya jalan-jalan doang. Itu sekarang Adele. Kalau mau lagu yang lagu semangat, Adele paling suka Sojo Tachio. Udah, Adele suka banget. Kagak weh, gue gak suka Sojo Tachio, gak terlalu suka. Trauma gue, Sojo Tachio. Oh, trauma. Trauma, trauma. Trauma. Apa dong, Del? Emang kenapa Hatsukoidas? Gak kenapa-napa sih sebenarnya, enak-enak aja. Tapi Hatsukoidas tuh kalau buat kayak buat chant-nya barang fansnya tuh kayak iya, kurang iya. Seru aja gitu. Sepi ya jadinya, sepi. Sepi jadinya. Jadi kayak mereka mau nge-chant tapi enggak bisa. Kayak waktu ada yang bilang pengalaman kayak aja. Lah jadi yang nari gimana? Gue bukannya gimana-gimana, tapi suatu Megan Tropos sudah menjadi pergi ke JKT48 Theater. Iya. Iya kan? Emang kenapa sejuta Cio? Aku waktu itu karena trauma, karena... Karena apa? Lain satu hal yang aku gak bisa jelasin, guys. Iya. Emang yang mana deh? Yang waktu itu, kalau... Yang latihan? Nanti deh ceritanya. Iya. Otak hancur, hancur. Hancur, hancur. Adele paling suka kamu negix. Adele, suka banget. Jadi kalau buat kalian yang mau request hour, kalian request aja lagu kamu negix buat Adele. Dia suka banget tuh. Kamu negix, we are suku. Interlude-nya lu ya, Kak? Interlude-nya? Interlude-nya ngapain, ayo? Ntar gue lupa. Interlude emang nggak gitu susah, yang awalnya. Yaudah lu awalnya tapi, yaudah lu yang awal. Yang gitu dong. Gue nggak ikut kalau lagunya kamu negi. Junjo 19, Adele yang diangkat. Nah bener. Nah benar ya. Kita Junjo U19 kan kita kagak ada yang diangkat ya. Iya. Karena tahu. Uza mungkin. Uza. Saya Uza tapi saya bagian yang nyanyi aja, enggak ngedance. Freestyle. Kalau kayak Garete mau enggak? Lu mau? Mau-mau aja. Mau. Mau. Kinoyori mau gak tuh? Kinoyori. Ah, itu mau deh.
Gue beda ini aja deh, Manatsu aja deh. Beda Manatsu. Beda idol nanti, gimana beda idol nanti lu? Iya deh. Lu pernah gak sih jadi beda idol nanti? Gak pernah ya? Enggak pernah. Kan gue penyanyinya, boding. Oh iya. Kan dulu satu tim doang ya? Iya. Apa ya, Adel tuh ini nih, apa ya? Yang gampang. Yang pernah dibawain sama aku aja, guys. Yang menurut kalian bagus. Innocent. Enggak bisa nyanyi gue. Enggak bisa nyanyi, enggak seru. Adel, Migi Kata, Adel. Bagus. Ah, elah. Ada-ada aja. Bagus, Adel. Semalam. Atau Migi Kata versi cowok. Jadi nanti si... Siapa? Si Zul seneng. Ya gak, Zul? Ya, gue ini ya. Gue pakai wig nanti. Ini gak sih request hour, tapi ada CGR gitu gak sih? Kita jadi CGR, weh. Iya, itu dulu. Itu mah pas konser. Dulu lu belum ada. Ya, seru banget ya lu. Ada Twice, ada Blackpink. Yang seru jadi banget. Lisanya Kalisa. Lucu ya? Lucu. Terus yang jadi Momo Twice, Mute. Seru banget. Kenapa dinyalain? Adel bawain overture aja. Ya, ya itu dah. Bagus banget overture buat lu. Gimana sih? Enggak ada. Ya udah deh. Atau ini, Del. Apa? Arashi. Oh, Adel. Ini tipes gue nih. Adel tuh paling bagus di ini nih, kata gue. Tenshino Shito. Adel tuh paling bagus ketika duduk saja. Canda. Canda. Tenshino Shito gak sih, Adel? Tenshino Shito banget nih. Yoi. Tenshino Shito. Cinta. Aku juga pernah Tenshino Shito dulu. Iya. Lucu banget ya, Kola. Tenshino Shito. Lucu banget sampai ekornya itu nggak keambil deh. Pas interlude, tau kan lu? Interlude. Kata gue, kenapa ini? Lucu banget ya, ada Tenshino Shito waktu Sonichi Pajama sampai patah tuh heels-nya. Oh iya, patah. Iya. Bodoh ya gue. Lu pernah Kagami nggak? Pernah. Gue nggak pernah Kagami, gue pengen dah. Itu Kagami lagu tercapek kedua tuh. Iya sih, soalnya abis itu langsung M10 ya. Iya. Terus Chance lagi. Iya. Iya sih. I know what you feel. You feel yes. So bad, right? So bad, tapi no cover. Bad cover. Yes. Gue mimpin encore aja kali ya? Iya. Encore. Angkoru. Oh, angkor. Suka Iman. Maaf, sebut. Kayak kata gue juga dia terkenal dah. Yang sih? Iya. Angkoru. Angkor. Hanesman tau gak, Del? Apa? Lagu Hanesman. Apa itu? Ada lagu TWT ya. TWT gak sih? Bukan. Dewi Teater deh, Dewi Teater. Jadi ada setlist sama Dewi Teater. Nih Adel gak tahu nih, yakin banget gue. Lagunya kalau salah. Kalau aku. Iya, ada tuh gue gurita di situ juga. Kita abis dapet tas dari gurita. Yup. Itu gurita apa oktopus sih? Nggak tahu, sushi. Sushi. Aduh, jadi pengen sushi deh gue. Makan sushi yuk.
Mau gak? Sekut. Why you always in the mood? Sushi paling enak di mana menurut lo? Gak tau, sama aja semuanya. Masa sih? Kalau menurut gue paling enak itu yang gratis. Gratis. You know what you what you feel. You know what, yes. What I mean? Yes, of course, tentu saja. Of course. Ini warnanya kayak apaan sih? Gue sampai bingung banget. Ada yang item-item banget, abu-abu banget. Aku bilang suka. Emang. Ih, dia kocak banget masa ini. Ini spionnya satu warna hijau, satu warna putih. Kayaknya nih spion bukan warna hijau, tapi kayak ya Allah. Spionnya nih green screen gitu loh. Oh gitu. Yay, ada di sekolah. Sekolah. Makasih Kak Gurita 48. Widih. Baru emang ada Gurita nah, enggak ada Gurita. Kak Gurmin emang keren banget. Apa gua ambil Gurita? Iya, emang keren banget. Keren banget keren mereka. Iya, sumpah. Kalian harus melestarikan fans-fans yang baik. Not to beer to beer. Klub. Not ya to beer to beer. Member udah kayak mau tipes, lu to beer to beer. Iya, janganlah, guys. Kita tuh we are one. We are one apa sih EXO ya? Kan we are one. Iya. Mana ya? Aku bilang suka. Oh ini merah-merah melati. Emang. Member udah pada latihan, udah pada kemo tipes, sampai malam-malam, tubir. Lihat tape, tubir. Lihat itu ter, tubir. Tubir, 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 tubir. Lama-lama gue bikin lagu ah, tubir kola judulnya. Kita harus takbir guys. Udah bulan Ramadan yeah nih. Mana sih kawan-kawan nih? Kawan-kawan sholat ya sih kawan-kawan. Emang. Lalu deh, ini gue agak bingung. Ibarat kalau makeup belum pakai lipstick. Ini lagu jamet banget, siapa tuh yang kita? Tahu deh. Yuk deh bikin lagu tubir. Tubir, tubir, tubir itu ribet. Del. Dari dulu, dari gue TK, gue paling suka kalau mau warnanya pakai warna kuning. Elu? Karena gue warnanya glossy banget. Gue pakai warna apa aja sih? Gue suka gabung-gabung warna soalnya. Nah, kalau ini gue warnanya cuma 12, mau digabung juga hancur, Del. Gimana ya, itu banyak, weh. Banyak, maksudnya weh. Gua... Lunya aja yang gak bisa. Iya, gak bisa. Nih, Del, udah jadi mobil gue nih. Mana? Ntar lu gini, belum. Lu ngewarnain gitu aja lama banget, Kak, demi apapun. Iya, lama banget ya. Kan kita sumpah sambil menikmati proses. Kita harus menikmati proses, guys. Kalau proses tidak dinikmati, mau menikmati apa? Ya nggak, Del? Kok ketawa sih? Ini mobil, ceritanya mobil. Del, warna lipstick lu cakep dah. Aku pakai ini guys, merek anime. Anime dibalik apa tuh? Kalian cari aja dah tuh, yang warna gelap, yang kayak Mina ungu gitu. Kalah. Kalau gua pakai, gua setiap showroom pasti pakai ini. Kope ya, kope. Iya. Okep. 2018, wah udah kadaluarsa nih. Kenapa masih lu pake? Bener ya. Orang dikasihnya sama Lulu, tapi tulisannya 2018 Fuji ya. Ya, lu kan lu gak tahu kalau lu kan ada dendam sama lu. Oh iya.
Kayak dia sering banget ngomongin lu di belakang. Kalau dia berdua doang sama gue. Oh iya. Iya. Gimana kalau sekarang kita ngomongin dia aja? Yaudah, yuk. Kebalikan, ya gak sih? Iya, iya. Emang karena sesuatu itu kan harus dibalas, kan? Iya. Dulu kan sudah berbuat, jadi kita harus membalasnya. Emang. Oh, ada yang lupa. Ini kacanya warna abu-abu, tapi dia gak punya warna abu-abu. Jadinya pakai apa dong? Warna hitam ditipisin. Hitam tapi tipis-tipis. Kalian akan melihat ya guys, hasil dari karya Ibu Ola. Lo akan melihat ya. Gini ya. Aduh, ketebelan. Rumpi, no secret. JMT, no secret. JMT, no secret. JMT suka bunga, guys. Ya gak sih? Bunga yang layu. Bukan. Bunga di bank. Emang. Sabar, Del. Ini udah mau selesai banget nih, Wede. Ini ceritanya, ini gak sih? Nama showroomnya. Kalau lah, lu dibilang nikung kamu, teh. Ola nikung Aldo nih. Emang. Apa kabar si Zul? Gua tanya. Zul, iya. Zul. Bucin banget Zul, nih. Lu tadi udah gue belain Zul. Sekarang lu belain gue dong, Zul. Tahu nih, mana nih Kak Zulnya nih? Hilang dia. Iya. Betulnya dari tadi kita ngomong Zal Zul. Dia umur berapa emang? Tahu. Ntar tiba-tiba lebih tua dari kita kan? Kamira ada apa nih, Denny? Sabar. Dia telepon grup. Enggak. Nanti mau teleponan enggak? Lu ini ya. Tidur gak lu? Lu kan punya jam tidur. Kalau gue sih enggak. Yeah. Jadi gue tidur jam 10. Adel udah selesai. Bagus kok, bagus. Keren banget sih, gila sih. Sangat bangga nih gue nih. Semua warna ini kalau dari jauh bagus. Coba lihat detailnya. Iya sih. Tapi gue juga gitu tau pola, kayak di foto tuh bagus, kayak hasilnya kayak gimana ya, teksturnya bagus gitu, tapi kalau dari deket tuh jelek. Kalau dari deket tuh kayak, sangat keluar-keluar nih, kecoret, ini tebel semua. Tapi itu seni kola, seni itu gak pernah ada yang jelek, hancur. Seni itu budaya, seni budaya. Oke. Ini aku jual dengan harga 10 juta. Buat kalian yang mau, kalian bisa screenshot langsung. 5 orang tercepat ya, 5 orang tercepat lelang. Ya, mantap. Ya. 1 sampai 10 berapa? 8. Karena dari jauh bagus. Iya, kalau dari deket 3. 3. Kalau lihat langsung sih Del, lihat langsung terus deket kayak gini. 1. Satu, minus lu liatnya begitu. Ininya bagus. Emang. Kalau kita udah ada schedule loh. Oh ya. Besok gue ada gak? Sabar. Namanya ini Jaguar RSR. Tahun 2010. Nilainya berapa, Del, tadi? 8. Iya, 8. 8. Kita ceritanya nilai nih. Nilai dari ibu gurunya. Ibu guru Adel. 8. Ya, salah. Bikin 8 aja kayak bikin dan. Ya Allah. Nilainya 8. Parah gurunya. Gue bikin ya, Del. Kita sama kok, Kola. Ah. Seperti biasa. Nih, paraf Adel, gue yang bikin. Paraf orang tua. Gini, lu apa gak sih paraf orang tua lu? Paraf orang tua? Enggak apa. Gue apal, kayak gini. Nih ya, dari Jawa aja, pokoknya tahu. Karena waktu itu gue ada nilai ulangan.
nilain ulangan. Del, udahan dulu. Kenapa udahan dulu? Ini kawan, ada apa kawan? Gak tau dia tiba-tiba keluar. Gak tau kola. Bentar ya guys. Bentar. Gue in. Ini dia nih. Kan lagi event maksimal 3 jam. Oh gitu. Toh. Terus. Ya turun, kasihan deh. Mereka-merekanya. Berarti boleh lagi kan guys? Masih boleh kan? Oh sekarang gak bisa kalau di atas jam 10. Bisa kok, udah bisa. Yah, penontonnya keulang lagi. Tadi udah banyak. Ngadi. Kenapa kalian semua? Ampun dah. Orang udah bisa kok 24 jam kalau sama Ramadan. Iya. Katanya ini eventnya 3 jam we, maksimal 3 jam, tapi bebas mau ini. Wah, gak jelas. Orang kan kita mau lebih kita ya. Kita udah 3 jam. Katanya sudah 3 jam. Gue-nya udah 3 jam. Emang iya. Sekarang jam berapa sih? Oh my god, jam segini ternyata. Jam berapa sih? Oh, jam 12 lewat. Padahal jadwal tidur jam 10. Setengah 12. Iya, kola lu jadwal tidur lu udah lewat nih. Gak tidur lo kola. Gak tau deh nih. Nanti gue diomelin bokap lu lagi. Bokap gue aja udah tidur. Gila. Bokap nyokap gue tadi masih ini. Masih ngomel-ngomel. Nongki-nongki. Bokap gue udah tidur. Berarti gak kehitung poin lagi ya? Iya kayaknya. Udah. Kita sekarang. Oh, jadi yang kehitung poin cuma 3 jam doang gitu. Makanya. Iya. Oh. Bener-bener gue santai banget ini showroomnya. Ya kita mau showroom santai aja. Kan katanya kalau lagi showroom tuh tunjukkan dirimu yang sebenarnya. Iya, ini no makeup yang sebenarnya. No makeup. Gue ya. Masih makeup sih. Masih makeup. Jadi habis maskeran. Ya udahlah ya. Gak apa-apa guys, kita tuh harus normal aja, normal. Tunjukkan kenormalan dirimu. Ya gak? Iya, kenormalan dirimu. Karena semua manusia mau berusaha supaya terlihat sempurna juga gak bisa, ya gak sih? Jadi realistis aja ya bro. Ya, lucu banget. Harus digebuk dulu gitu loh. Lucu banget. Dikasih. Beli. Iya. Kasih. Gue udah jarang tau beli-beli boneka. Jadi gue seneng kalau dikasih. Begini nih. Iya gue juga. Apalagi yang aneh-aneh. Gue udah jarang banget beli boneka. Dulu tuh gue suka beli boneka di Somini. Tau kan Somini. Oh iya. Itu lucu banget. Terus gue pengen, apa sih namanya, pengen beli gulingnya tau, lucu banget. Tapi gak ada waktu ke si Mino. Iya, benar sekali. Pake baterai ada, enggak tahu deh. Dia gitu, nyalanya. Atau enggak di-cas, tapi enggak mungkin sih kalau di-cas. Dia nyala-nyala sendiri aja. Biarinlah, suka dia mau ini apa enggak. Awkward moment. Kalian libur ngapain aja? Kalau gue sih lu ngapain?
Gue kalau nggak ada bahan dia jalan-jalan. Kalau nggak ada yang ngajak mah ya udah. Gue bangunnya tuh udah sore ya kan. Terus gue kemana ya? Gue sebenarnya cuman mau beli ke apotek gitu, beli madu. Terus gue bilang ke Tamini yuk, ya udah Tamini. Lihat nih ada yang komen, Del nge dark jokes dong. Ah elah, dark jok. Nanti gue dark jok, tubir. Service jok. Gue libur ngehalu lagi bareng Aldo sekamar. Astagfirullah, Zul, mulut lo. Zul, kita tuh di bawah umur, Zul. Lu jangan gila. Zul. Gue udah emosi banget, Zul, sama lu. Aku tahu, Zul. Aldo tuh emang udah 17 ke atas ya, yang jadi Aldonya. Ininya. Emang karakternya udah 17 ke atas. Sedih gak sih lihat Zul? Zul, istighfar, Zul. Kola, baptisin Zul deh. Duh, ya Allah, Zul. Zul. Istighfar. Zul, apa kamu gue jadiin merch JKT lu? Kata Kak Kang Kupang. Semua orang jadi dia kan? Zul sama lu. Kok enggak? Dia ngomen lagi Kola nih. Gue rela mengandung anak Aldo, sumpah. Gue juga rela. Mendingan lu tidur, Zul. Kata gue juga apa. Tahu Zul. Ah, gila, Zul. Semakin malam tuh pikiran-pikiran overthinking tuh emang selalu berdatangan ya, Zul. Ya. Gue kasih tau aja nih. Iya. Itu bukannya gimana-gimana ya, Del, ya? Iya gak sih? Nih, ada yang komen, Aldo yang asli liatin, Del. Dia mau ngeliatin abang gue yang asli. Abang gue yang asli gimana, Kola? Garang bet garang, ya? Yang mana dulu nih, abangnya banyak. yang Aldo. Oh, yang dua, ya? Iya, yang kedua. Iya. Oh, ini maksudnya Aldo abangnya Adel atau Aldo share house nih? Aldo, abang gue. Ya Allah. Zul! Lu mau diplastikin sama bapaknya Aldo. Zul, sini dah Zul. Ngobrol sini, Zul. Ya, apa enggak? Dia suruh main nih sama ini lu, Del. Abang lu, yang ketiga. Tambah gila. Iya. Aldo barang. Keluarga lu garang-garang ya, Del? Papa aku sih gak garang sih. Papa aku imut kayak Nasar Opa. Papa aku kayak Opa Nasar, imut. Imut. Imut banget, imut. Bapak gua kayak Sule. Lawak aja kerjaannya. Kalau bapaknya Onil, Avenger, super. Bapaknya Adil main Toy Story bukan Toy Story. Setan lu ya. Banyak baru tahu kemarin tau Del. Aduh. No. Kurang afdol kalau belum beli nak. Iya makanya kalau kalian tahu mana yang ready, tolong kirim linknya di DM atau di mana gitu di tag. Ya gak sih? Karena emang. Mau beli. Keren baru datang udah adu bapak. Nih, dah bapakmu punya Woody ya. Punya Buzz Lightyear juga. Sama Jesse gak sih? Iya. Memegang saham JMT48 siapa, Del? Kakaknya Mira. Iya. Jadi saya punya beda nih. Sama-sama hijau, tapi hijaunya berbeda. Gitu kan? Dengan tone yang berbeda-beda. Mantap. Yang satu glossy, ada yang matte.
ada yang jamet. Lu pakai kan jamet. Mau yang mana, Del? Yang ikhlas aja deh, Kak, yang menurut lo ini. Gua ikhlas banget ngasih lu ini. Gua ikhlas banget ngasih lu ini, Kak. Gorong-gorong kan jadinya. Gua ikhlas ngasih lu beban. Enggak dulu, Del, masalahnya beban gini, hidup gue. Beban gue juga udah banyak. Tambahin lah, Kak. Biar gak nanggung-nanggung gitu loh. Enggak dulu ya. Ini juga ya. Waduh, dapet lagi nih gue dari Kak MBP. Makasih, Kak MBP. Semoga selalu BP-BP. Masuk BP. BP-BP. Kalau beban numpuk dijejerin aja lah. Maksudnya bagaimana? Service jokes. Kola. Kola. Jam 12 apa? Mau udahan enggak? Baru gua bilang. Jam 12 mau udahan enggak? Jam 12 yuk. Emang kita sehati banget nih. Sehati banget, yeah. Sehati. Sejuta kalau gue sukanya. Kalau lu sukanya apa? Kalau gue uang sejuta gue suka. Gue 1M sih. Kola bisnis. One. Iya. Yeah. One heart. Mio. Mio gak apa-apa. Mio gak apa-apa. Asal jangan. Gak apa-apa tau. Asal jangan. Mayaha. Mayaha semakin depan. Belum ngantuk kola. Enggak, belum. Kola aku sih. Gue sih belum ya kola. Gue bentar. Gue mau bilang dulu di grup. Kamira. Teleponan gak sih? Iya. Di grup aja. Iya, bentar. Guys, coba tebak nama grup kita. Yang benar akan kita bikin spesial performance. Event buat kalian. Gak, kita akan bikin kayak misalnya namanya Kak Risol. Halo Kak Risol, selamat tidur ya gitu. Iya. Di showroom ya. Tebak nama grup kita apa? Apa? Nama grup chat ya, nama grup chat. Iya, grup chat. JMT48 bukan? Bukan. Ambiar grup bukan? Bukan. Bukan. Kak Onil mau showroom jam 2. Kak Onil mau showroom jam 2. Iya, sekalian sahur. Ah, gue gangguin ah. Susah banget. Kasih kutu, katanya clue-nya apa, Nek? Lika-liku, belok. Iya, lika-liku. Belok. Sama pertemanan. Iya, benar. Enggak sih, kalau kata gue mendingan pertemanan dan belok. Iya, pertemanan liku-liku. Pertemanan lika-liku yang belok. Iya. Bukan tikung. Rumah bukan. Tusuk sate bukan. Bukan. Tepung bukan. Ini pertemanan lika-liku yang belok gitu. Dan itu termasuk nama fans dari JMT48. Oh iya, kalau benar. Kalau kalian yang nonton dari tadi ya. Mm-mm. Fans sesat bukan. Hampir ada yang benar, Kola. Hampir ada yang benar. Sumpah ada yang benar, sumpah. Ada yang benar. Enggak, hampir ada yang benar. Kawan sesat. Bisa diolah lagi? Kola, si Zul bilang gini, Aldo gagah berotot, betul gak? Bukan. Kita, salah. Kawan corner, bukan. Corner apa? Cornelia. Aduh, udah ada yang depannya kawan udah bener kawan. Nih. Tapi gak pengen nih. Kawannya udah, jalan. Depannya udah benar. Ayo kawan bisa.
kau pertemanan ya, di kaliku yang belok. Ayo apa ayo. Belok gitu. Ini soalnya cinta. Belok. Cinta belok. Tapi ini versi kata-katanya modern ya? Kayak ya. Gaul, gaul, gaul. Kawan belok bukan, kawan stres bukan. Kawan pelakor. Guys. Kawan bengkok. Bukan. Kawan oleng bukan, kawan miring bukan. Bukan. Kawan yang sengklek bukan, dengan belok. Kawan tersebut. Kawan. Dikit lagi. Ya. Tapi bahasa gaulnya. Iya. Bahasa gaulnya. Mulut tuh dijaga. Udah bener nih komen. Kawan selebew. Apa ini? Kawan gak lipe udah salah. Gimana nih kawan dong? Kawan backstreet. Ayo tadi udah ada yang hampir bener loh. Bener-bener hampir bener banget. Kalau cuma salah di 3 kata terakhir doang. Oh iya ya. Kita kasih clue deh depannya apa Del? Gimana? Udah pada tahu nih yang awalnya kawan. Benar. Kawan ya. Ya depannya kawan. Tadi kata itu udah bener. Kazul, ayo hampir bener Kazul. Kazul hampir bener. Ayo Kazul, semangat Kazul. Semangat Kazul. Setiap tapi dikit lagi Kazul. Agak gaul dikit kau. Bahasa Inggris ibaratnya ada verb 1, verb 2, yeah. Verb 3 kan. Uh-uh. Ini tuh ibaratnya verb 3. Iya, yeah, benar. Cetan, belok. 6 kata. Ada yang benar? Ada yang bener. Serius? Demi apa sih siapa? Siapa? Kak Ali Fahmi. Selamat Kak Ali Fahmi. Selamat memenangkan kejuaraan. Selamat ya. Ya, jadi namanya itu adalah Kawan Bencis. Namanya Kawan Bencis, guys. Iya, Kawan Bencis. Ya, terima kasih Kak Ali Fahmi. Wih, keren banget Kak Ali Fahmi. Emang Kak Ali Fahmi. Iya. Kak Ali Fahmi puasa enggak? Kalau puasa, selamat sahur nanti ya. Makan yang banyak Kak Ali Fahmi. Dari Adel dulu ucapan Del. Di record dari bentar. Tunggu ya, Kak record. Satu, record nih, record. 1, 2, 3. Halo Kak Ali Fahmi, selamat ya. Aku sebenarnya pengen bilang aja kayak kamu menjadi yang kayak terkesan banget nih buat para member JMT 48. Selamat ya. Jadi sekarang kayak kita tuh Kak Ali Fahmi jadi kayak, wah best friend banget, kawan banget nih kita nih, kawan. Yui. Oke deh kawan Ali Fahmi, see you di next fit call. Ya nih dari gue ya, Del. Oke. Buat Kak Ali Fahmi ya, semoga rezekinya lancar-lancar nih ya. Agar supaya dia bisa video call sama semua member JMT 48. Iya, benar sekali. Apalagi private talk, ya nggak? Benar sekali. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa. Sahur, maghrib, sholat azan, ya? Iya benar, sholat azan. Sholat azan, sholat maghrib, buka puasa deh pokoknya. Benar. Dan Kak Ali Fahmi akan mendapatkan 1% saham JMT 48, oke? Okay? Iya. Kazul bilang gini, gue kan hampir tadi, gue mau ucapan dari Aldo aja. Nih kalau Aldo nih suaranya aja nih. Gue malu, gak lah sumpah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kolanya nge-lag, tapi kayak gak nge-lag. Maaf ya. Ini gambarnya nge-lag nih. Oh, gak. Kola. Nah, udah enggak ya kan? Udah. Gue mau kayak suara si Aldo pas teater, tapi gue malu banget, Kola. Ya, karena kalau misalnya sebenarnya kalau nggak ada Kazul itu Kak Ali Fahmi belum tentu bisa jawab ya nggak? Iya benar sekali. Jadi kita harus ucapkan buat Kazul juga. Oke. Okay. Satu. Yeah. Kazul, okay. Record Kazul. 1, 2, 3. Oke, okay. Kazul, kita ketemu kali ya dari Aldo nih. Wede. Kazul, okay.
calon suami gue nih. Oke. Okay. Ya Allah. Zul. Karena Kak Zul ini sebenarnya agak salah dikit ya. Jadi dia nggak mendapatkan saham. Yang dapat cuma Kak Ali Fahmi ya. Iya, benar. Mm-hmm. Benar sekali. Astagfirullah, kola. Dia komen. Dan rahimku anget masalah. Astagfirullah. Zul, bulan puasa, Zul. Astagfirullah. Astagfirullah. Oke. Ini Kak Ali Fahmi keren juga ya dia kan. Iya, benar. Coba sebut, kenapa Kak Ali Fahmi bisa kepikiran sampai kawan bencis kayak iya. Kepikiran dari mana gitu. Coba tolong dijelasin, tolong. Gak muncul-muncul nih. Oh ini ada. Mana? Oh dada. Katanya why all PC gue langsung error. Ah. Selamat. Katanya ada aku yang ada yang komen gini nih, ada yang komen gini di gue nih. Gue jawab kawan bencis duluan padahal. Maaf ya, tapi kita pas baca kawan bencis yang kamu, kita udah kayak selebrasi iya. Gitu loh. Iya, otak kita kalian langsung kayak baru masuk. Iya, maaf ya guys. Jadi terima kasih buat kalian juga yang udah komen. Kalian bisa coba di lain kesempatan karena giveaway ini akan terus berlanjut. Akan terus berlanjut. Kalian akan mendapatkan botol-botol ijo sawi ini ya. Dengan harga termurah untuk 5 orang tercepat ya. Oke. Okay. Dan sepertinya kalau kalian agak hampir-hampir kalian akan dapat special gift juga tadi kayak Kak Zul ya. Ucapan dari Aldo misalnya gitu ya. Kalian bisa pilih satu member doang tapi. Mm-mm. Dan kalian nanti akan dapatkan botol minum freeze double sarung. Guys, kayak gini. Benar. Nah, nih. Kalian benar. Akan, ya. Ini emang hanya bisa didapatkan di JMT 48 ya. Iya. Ini kalau dibuka gini tuh, wede. Tuh, keren, gitu. Kan? Emang bagus banget. Botol sawi ini ya. Double sarung nggak tuh? Emang. Iya. Bisa. Emang stuck. Diskon hanya untuk hari ini ya semuanya. Besok harga udah naik lagi, benar. Saya nggak bohong. Gue kesel banget kalau ada orang jualan gitu. Kayak ngapain gitu? Kayak ngasih diskonnya gak niat lah. Iya. Dan sekarang jam masih 20 menit lagi. Emang. Duh, gue takut nih jadinya nih. Kenapa itu? Share house. Iya, pasti ada kelanjutannya tuh. Iya. Aduh. Juga ada bisa siul gak deh. Udah, Kak Ros main TikTok. Tahu deh. Yang ambil minuman deh. Ya udah ambil, Gih. Bawa aja ya. Ya udah, bawa aja. Jadi buat Kak Zul, ya. Ada salam dari si Singamangaraja. Sama ini ada penis. Jadi buat Kak Zul selamat banget nih karena Kak Zul. Siapa itu? Siapa sih tadi yang menang namanya? Kalian juga mendapatkan special gift ini foto aku pas kecil. Astagfirullah, Hello Kitty buat gue lihat. Ini aku emang dari kecil suka gendong Winnie the Pooh ya. Mau ngambil minuman. Kayak gue kalau ketemu lu yang pas masih kecil gue tendang deh. Iya. Adel ini gak suka ya sama anak kecil. Dia suka sama yang titan-titan gitu. Dia suka.
Ya gak ngeselin lah pokoknya. Kayak Kak Vivi, kalau bayi suka, kalau anak kecil gak suka. Benar sekali. Betul, Kak Zul temennya Kak Ijat gak sih? Gak tau deh. Zul sama Ijat lu gak tau deh. Yang diupin-ipin. Nah, emang. Kalau gue ketemu Adel pas kecil, gue jadiin Aldo udah. Zul, Zul. Ih, Farzul. Ini Zul, ini Kak Zul ini yang dia suka itu Aldo abang lu atau Aldo lu? Aldo gue. Oh, kira Aldo abang lu. Oh, udah deh, coba ditanya sama si Zul nih. Zul, kamu tuh sukanya abang aku atau aku? Atau Aldo share house nih? Kamu suka Aldo share house atau Aldo Panjoro? Iya. Soalnya kalau Aldo share house, ya paling berapa hari lagi sudah selesai. Kamu tidak akan bisa menemukannya lagi, kecuali kamu menontonnya. Berulang-ulang. Diulang-ulang. Nanti aku pas jadi Aldo, aku fotonya banyak deh. Iya. Yeah. Fotoin ya, Kola. Demi Zul. Dia bilang Aldo di teater lah. Tuh dia. Nggak, Aldo Panjoro aja. Gimana nih? Del, betul lu suka ini? Suka, suka, suka. Gue suka banget. Karena ini... keluarga sehat, minuman keluarga sehat. Eh, gue jadi pengen ambil minum juga. Temenin gue deh. Tapi ini masalahnya nih, gue ngeri banget nih, ngeri nih. Apa? Gue dideketin ke muka gue aja deh. Oh enggak. Ngeri banget, ngeri nih, misalnya nih, misalnya nih. Yah, abang lu. Gak jadi. Masalahnya kulkasnya ada di kamar mak gue. Nah, terus, mak gue pintunya ada dikunci nih. Jadi, oh, kulkas ada lu? Ada, mak gue emang suka nyimpen-nyimpen gitu loh di kamar. Di luar juga ada, jadi kayak oh my god. Gue juga ada di apa sih, kayak kulkas kecil gitu kamar nyokap gue. Isinya apa coba? Masker. Apa? Masker rambut, scrub. Kalau cewek kan kayak gitu ya? Iya. Sada, ini banyak banget. Aldo, will you marry me? Jangan deketin dia, nanti gue nafsu sama si Aldo. Astagfirullah. Kola. Tolong gue dong, Kola. Zul, udah Zul. Ini udah malam, Zul. Gue cuma gak tau aja nih. Nih, lu minum minuman ini nih, biar... tapi jangan kebanyakan. Karena kata abang gue, kalau misalnya kebanyakan minum ini, ntar kumannya kepleset. Tolong dong, itu temennya yang kenal sama Zul. Ya, di teleponnya biar dia nggak nonton. Di teleponnya telepon. Iya, aduh Zul. Gue sampe kayak... Dan tiba-tiba bablas aja tuh si Zulnya. Tolonglah, itu temen siapa dah tuh. Ijal Showroom. Dan di sini nama ada yang namanya Ijal. Temennya si Zul kali ini. Zul, udah Zul, si Adel takut tuh. Bukannya takut, gimana ya? Takutnya si Zulnya ini tuh bablas, ya bablas. Iya, gimana ya? Agak ngeri-ngeri aja. Kak Zul, bapak lu nonton ya, Kak Zul? Gue sih ngeri aja lu tiba-tiba dilabrak bapak lu. Bapak lu nonton, Zul. Bapak, siapa yang mau jadi bapaknya Zul? Siapa tuh bapaknya Zul? Ini. Paldi. Paldi siapa ya? Paldi, temen abang gue namanya Paldi. Dulu abang gue dipanggilnya Palde, pala gede. Palde. Palde, pala gede. Lu dulu ada nama panggilan gak? Beban. Apa ya? Beban keluarga.
itu emang semua anak akan merasakannya. Iya. Emang. Dulu nama panggilan gue Febol. Cebol. Kala Cebok. Cebok. Cebol, Adil. Adil, gue tuh takut ya. Ini lu kebanyakan nama Zul, gue yakin nih. Ini begini. Gimana gitu Zul sama lu? Maksudnya itu kan temen gue ya. Ngeri aja Zul. Bukannya gue gimana aneh. Jokes gue di showroom sama kita kalau lagi ngomong biasa beda kayak gimana? Kalau bedanya agak ngeri nggak sih kalau di? Iya kalau kita yang ngomong biasa mah yang denger ya kita kita. Nggak boleh kayak ceplosan ini. Iya aku kan nggak minta dilahirkan. Misalnya nih gue, iya lu sama kayak adik gue. Misalnya gue bercanda kayak gini. Iya, gue paling benci sama Amel sedunia. Misalnya gue gituin ya, tadi gue bilang kayak gini. Kalau benci sama gue, kenapa gak dibuang dari dulu? Kata gue, emang. Lu bener. Emang dah. Kalau gue bercanda kayak gini nih. Kalau abang gue, ya elah lu mah gak jelas. Ya udahlah besok gue gak ada. Agak serem ya bercandanya. Canda gue itu kayak gitu. Emang agak aneh ya bun. Nanti gue mau ini jam 2. Kalau lu bangun dong jam 2. Jagain Konil. Mana bisa. Tidak mungkin. Kalau emang. Iya ya. Onil kan ada laptop ya. Kita video call aja di laptop kalau gue bangun. Ya udah nanti, nanti deh gue chat. Gue chat warna biru. Ya. Tapi gue lebih suka kuning. Ya udah kuning. SpongeBob warnanya kuning, tembok rumah saya kuning. Aku juga pink. Iya, kamarku juga pink tau. emang. Laptop sih unyil. unyil. Eh gini weh, Kola, yang ini lu kan tahu kan nih. Yang ini, yang mana sih? Bentar. Sayang. Yang ini Kola, yang ngedance ini. Laptop si unyil. Laptop si unyil. Laptop si unyil. Kayak Anya. Kan kata lu mau ikutan itu. Laptop si unyil. Laptop si unyil, kita belajar bersama. Oh ya guys, btw kalian kalau ada mau niat gitu mau ngajarin aku editing bisa ya di DM nanti aku baca. Iya, oh ya guys, kita sudah merapatkan jadi dikarenakan JOT-nya JMT operation. Eh tapi kalau kita editingnya ganti-gantian ya biar kayak kan? Ini Samsolese. Lu nonton Samsolese enggak? Enggak. Nanti gua kasih deh linknya. Nonton dah. Yang di Z-Water Challenge itu sudah. Aja tergantung recordnya di HP siapa. Misalnya kayak kemarin berikutnya di HP lu kan. Nah, yang edit. Terus kan kata itu juga recordnya di HP gua kan. Yang kata kita main tebak-tebakan. Terus gue yang edit. Gitu aja. Ya udah. Oke. Tapi okay, guys, berarti pengumuman penting dari JMT ya. Karena JMT 48 itu operation team-nya itu keluarga dari Amira Fatin, jadinya Mira nggak jadi diturunin ke akademi JMT. Iya, kan? Yeah, dia ada orang dalam, jadi kita nggak bisa nurunin dia. Iya, yeah, dan Adele ini udah didombatkan sebagai admin JMT 48. Iya, yeah, aku admin Twitter, IG atau itu apapun. Iya, yeah. Jadi kalau kalian mau cari bisa ke Twitter Adele. Tapi kemarin tadi tuh aku sebenarnya yang pas kita nyanyi Nasar itu mau ya diupload di aku. Mau diuploadnya di saya juga tapi nggak bisa karena ada ya. Lain dan satu hal nggak bisa durasinya. Adele itu penyumbang dana. Kita semua penyumbang dana. Iya. Yang mau aja bareng-bareng. Deh. Yang mau aja. Bareng-bareng. Adel editnya PC apa HP? HP, guys.
Bukannya ini Del, lu editnya di apa sih namanya? Laptop. Si Unyil kita belajar bersama. Laptop si Unyil. Eh katanya 2 menit lagi jam 12. Oke. Okay. Yep. Baca-bacain kali ya, gue bacain deh nih. Ya lu dulu. Nomor 1 ada Kak EO, nomor 2 ada Kak Yusril, nomor 3 nih ada Kak Zul, calon istri Aldo. Hai Kak Zul. Kak Zul nanti kita bisa kali. Canda Kak Zul. Nomor 4 ada Kak Anggara, nomor 5 ada Kak Birartik, nomor 6 ada Kak Rifai, temennya, siapa nih temennya? Temennya Zul Hilmi. Oh namanya Zulhil, Zulhilmi. Oh, temennya Kak Rifai nih. Bukan nomor 7 ada Kak R ya? Iya. Nomor 7 ada Kak Azza Syahab, nomor 8 ada Kak Ebit, nomor 9 ada Kak Triuta, nomor 10 ada Kak Kelvin, nomor 11 ada Kak Hansen, nomor 12 ada Kapur, nomor 13 ada Kak Indah SVR. Oke, makasih Kak. Ada nomor 1 ada Kak MBP. Halo, ada Kak Alfian, ada Kak Asalisa. Nomor 4 ada Kak Fikri, nomor 5 ada Kak Laila, ada Kak Aris di Prasetyo, ada Kak Firya, ada Kak Solalali Ola Olala, widih. Ada Kak Ali Fahmi, selamat Kak Ali Fahmi. Ada Kak Bakwan. Ada Kak Pung di sini, ada Kak Z dan ada Kak FFS 14. Dan kalian semua yang sudah kasih gift, terima kasih. Kita SS dulu kali ya, Del. Makasih buat gift-giftnya juga ya, guys. Thank you. Makasih juga semuanya dari jam berapa tadi tuh aku nge-live. Makasih ya. Oke, mari kita SS. SS-nya gimana? Ya udahlah, gini aja. Oke, terima kasih ya guys. Terima kasih guys, dadah. Nanti sampai jumpa jam 2 kita ngacak-ngacak komennya Konil ya. Oke. Bye. Bye.